next geners jumpa lagi jumpa cakri di sini iya. Yeah. di mana di next gen summit berita 1 2021 gimana masih semangat ini udah uh, di hari kedua semoga yang kemarin next geners teman-teman uh, yang sudah gabung di next gen summit berita 1 2021 hari ini di hari keduanya masih Stay tune, masih ada di sini karena haus akan informasi, haus akan uh, apa ya ilmu-ilmu yang menarik nih untuk para millennials dan juga Gen Z supaya bisa jadi the next digital leader yang cakep punya. Oke, okay. dan hari ini kita juga uh, ada banyak room hari ini dan salah satunya di room di room gue ini nih, di room Cakri Miller ini nih kita akan ngobrolin so Uh, uh, inovasi digital bagi pelaku usaha apaan ya Digit, uh, inovasi digitalnya apalagi nih yang akan kita obrolin hari ini karena kita juga punya narsum keren juga narsum yang bisa ditanya-tanyain uh, sama para next geners yang sudah berpartisipasi sudah registrasi bisa naiknya pertanyaan-pertanyaan terkait uh, sama topik kita hari ini lewat chatroom yang udah tersedia Silahkan ketik-ketik jangan malu-malu Syai. tinggal ketik-ketik pertanyaan-pertanyaan yang Pertanyaan paling basic, pertanyaan yang jelimeti, pertanyaan yang gampang, sok ditanyakan. Nanti biar Narsumnya yang bingung jawabnya. Oke, langsung aja Narsum keren ya. Ini siapa? Ada Mas Herman Suharto, CEO UTEP Indonesia. Mau sapa dulu deh kalau gitu. Selamat siang Mas Herman, apa kabar? Hai Cakri, baik-baik. halo. Chakri. Oh ini ini di kan ini di kantor kan ya, bukan di akuarium ya. Oh, iya. <laughs> Oke okay deh, keren-keren kayak kantornya keren, kantor kantor zaman sekarang anak-anak milenial kayaknya kantornya uh, ini ya, serba ruangan kaca, terbuka, pengen ngeliatin transparan ini a good way artinya uh, lo bisa ngeliat apa nih yang gue kerjain seterbuka mungkin. Welcome kalau misalnya mau ngasih kritik apa lah tuh gitu ya kali ya. Uh, filosofi dari ruangan atau ruang kerja dari YouTube ya? And approachable jadi oh, di ruangku lebih okay. di, ruangku semuanya kaca semua, kayak akuarium hmm. bener. Bener kan? Oke oke oke. Tapi kita nggak ngomongin ruangannya dulu. Nanti kalau ada yang mau tertarik pengen kerja di YouTube gampang lah. Nanti kita bisa kasih nih. Mungkin CV atau biodatanya uh, bosnya nih Mas Herman udah bisa muncul nanti di layar kaca gitu ya. Oke, okay, kita mau ngomongin YouTube nah ini salah satu inovasi digital uh, di dunia bisnis atau enggak kalau mau jadi entrepreneur gitu ini YouTube ini bisa jadi sohit banget nih tapi YouTube tuh apaan gitu loh Mas Herman jelasin dong okay. kita ini emang YouTube uh, kita baru cakri ya baru meluncur oh, gitu. okay. just before pandemi kita meluncur Februari 2020. oh ini salah satu uh, usaha-usaha yang muncul karena uh, diterpa pandemi gitu ya. Sebelum-sebelum just before. Oh, just sebelum oh, before pandemics. Oke. Okay. Terus Februari kita meluncur. Jadi emang kita company ini uh, kalau kita lihat kan emang UMKM khususnya ini ya, lagi like growing. Marketnya besar hmm, banget. 64 juta gitu kan. Jadi emang kita kalau kita lihat juga masih masih sedikit nih company yang mau fokusin di sisi merchant. Nah makanya okay. Dulu pun, waktu kita belum meluncurkan company ini, kita survei juga tuh, uh, cakri mm -mm. survei karena emang merasa berapa UMKM baru, khususnya itu mereka merasa kurang diperhatikan lah. Jadi, most of service digital itu kan sisi consumer gitu. Mm -mm. Nah, makanya kita decide, kita mau jadi company yang jadi temannya mereka, jadi temannya usaha. Jadi, kita di sisi usahanya gitu, wow, oh. our friends di sisi konsumennya. Okay. Nah, ini yang... yang kita lihat uh, apa namanya selain potensi bagus, kita juga punya visi untuk memberdayakan mereka, akan empower mereka nih untuk jadi lebih hmm, baik. Oke, okay. ngomong-ngomong soal teman, ngaku-ngaku aja sebagai teman nih, kenal udah kenalan belum sebenarnya banyak sama UMKM kan tak kenal maka tak sayang. Kalau emang maksudnya sekarang UMKM juga tiba-tiba banyak yang muncul di masa pandemi, termasuk sebenarnya saya sih tadi udah mau jadi calon UMKM Mas Herman, cuman ternyata waktunya. Oh, no waktunya yang menghambat, jadi ya udah deh, di, di, dipupuskan dulu niat jadi umkm nah, ya Nah, supaya jadi teman, artinya kan e, pengenalannya sama pelaku UMKM, sama masyarakat, atau orang-orang yang baru mau bergerak di dunia bisnis, gitu ya. ya. Ini kayak gimana nih? Ya. Udah, Mulai UMKM. populer nggak sih? Ya, kita kan memang pengen jadi teman yang dia bisa diandalkan ya. Jadi kita hmm ngasih solusi itu apa namanya UMKM. Jadi kalau misalnya kamu tadi bilang mau setup bisnis tapi belum ada waktu, iya. in apa namanya uh, uh, susah apa fokusnya atau apa? Iya, just, iya iya iya. Justru company kayak kita ini yang kasih solusi. Justru just, merchantnya cuma fokus di create the product itself. Jadi yang lainnya itu kita provide, okay. Karena nah, jadi sebenarnya di kita pun udah ada. Jadi kan kita pun waktu kita di saat ke UMKM pun kita secara uh, sistem kita pun udah proven. Jadi kita fokus di sisi merchant, baik yang dari sampai yang mulai di enterprise besar gitu ya, mm -hmm. kayak kita itu McDonald gitu dia pakai perform okay. kita oh, gitu. sampai yang UMKM. Jadi perform yang sama itu kita dong UMKM. Jadi secara secara robustness perform itself tuh kuat gitu loh. dan dan mm. dan cukup bisa meng-cater kebutuhan merchant. Nah untuk kebutuhan merchant itu justru yang tadi jadi kita, kita kalau kamu punya usaha, ya pasti kan hmm. kamu yang satu mengelola dagangan gitu, kamu kan yeah. mengelola penjualan gitu. Jual, jual ini deh, nah ya, jual apa ya? Jual cireng, tapi cirengnya isinya isi apa tadi? Mozzarella, mozzarella. isi blueberry, and cheese. Ya, cirengnya keren banget dah. Pokoknya <laughs> ya. itu bisa Itulah tuh. Ketang -ketang, ketang, kalau bikin cireng mozzarella pasti yang pertama kan kamu eh, gimana nih nanti buat ngelola penjualannya gitu kan? Hmm nah itu juga provide, jadi kita menyediakan aplikasi nanti produknya dimasukin ke sana dan bisa apa namanya uh, kayak seperti ini gitu ya tablet kita punya ada app hey. juga di hand ini masukin badangnya nanti ada orang beli gitu kan keluar semua sama kita tuh kita bantuin nanti ada orang bayar pun kita karena integrate sama uh, sebanyak issuer juga Pakai kayak, kayak Shopee, Bank Mandiri, Link aja itu koneksi kita semua. Jadi iya, iya. cashless payment jadi kalau punya merchant nggak perlu konten connect sama konteks satu-satu bank atau Jadi cukup UTEP ya oh, kita udah konekin semua. Oke, okay. jadi UTEP nih yang hubungin, yang koneksiin gitu ya yeah. kayak. Aduh kayaknya kemarin gitu. pelanggan pelanggan gue mau beli cireng gue 50 pieces bayarnya pakai uh, payment gateway A. Gue nggak punya, ya. aduh, jadi tapi kalau di UTEP, ya, udah tinggal, semua. tinggal apa nih? Tinggal daftar, apa tinggal download, ya, ya, atau gimana? Tinggal download, register, masukin beberapa data. Udah, uh -huh. kamu langsung kita verifat ya. Kita verifat secara, okay. apa namanya, data yang benar langsung di-update, jadi bisa terima uh, pembayaran QR semuanya. Oh, dan uh -huh. itu pun udah, -huh. dan itu sekarang adaptasinya lumayan tinggi loh, C cakri, karena emang uh -huh. ya, sekarang kan udah megang duit tunai pasti mikir-mikir juga kan, ini uangnya habis kemana gitu kan? Bener, Jadi konsumen juga sekarang di mana itu pembayaran uh, cashless. Nah ini yang yang kita dorong. Jadi butuh pengolah penjualan kita provide, butuh pembayaran, pembayaran digital kita provide. Mm -hmm. Bahkan lain-lain pun kamu tahu nanti cereng cereng mau penjualan berapa cereng rasa Uh, bakso, cireng rasa ini berapa, grafiknya gitu. Cireng isi emas baso. batangan gitu, harganya berapa. <laughs> Ngeri. <laughs> oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, jadi sekarang, uh, jadi kayak nggak ada hambatan ya. Kadang kan gini kan, kita bisa kehilangan pembeli, kalau kita nggak okay. bisa provide uh, many option gitu kan. Nah, sementara okay. kalau pakai YouTube nggak usah bingung-bingung deh sebagai, sebagai penjual. Tinggal download, kita udah tersambung ke berbagai macam payment gateway gitu, dan semuanya cashless gitu ya, semua cashless. Dan oh, oke, okay. ya, dan reporting uh, reportingnya juga rapi. Mm -mm. pasti kan kalau penjualan, kadang-kadang yang kadang-kadang UMKM scamming itu kerapian penjualan gitu kan? Yes. Nah, iya, iya, itu... jadi hari oh, ini sebenarnya gue untung apa rugi ya. Tadi kayaknya ada yang ngutang cireng tiga biji gitu lupa kan? Mm. Ini pembukuannya juga diatur juga, istilahnya. Ya, bahasa gampangnya pembukuan lah ya. Kayak gitu juga ada di YouTube. Ada, ada semua. Justru okay. kita. Kalau kamu punya usaha gitu kan, kita kan teman yang di di depan di kasir nemenin. Mm. Mm -mm. Teman di apa namanya? di sisi uh, kitchennya pun kita ada solusi-solusi juga. Teman di sisi marketing pun kita bisa. Kita kan juga selain ini kita bantu mereka juga no. cara kayak Yang mau bilang itu kan kita juga ada solusi bisa jualannya delivery juga pakai TTM. Saya bukan TTM TTM ya. TTM, TTM ya? bukan teman tapi mesra. <tuk> tapi apa dong? <tuk> eh milenial nggak boleh baper. Ya ampun maafkan aku milenial nggak boleh baper. Terus <tuk> <tuk> Transaksi tanpa tatap muka. Jadi oh, okay. bisa bisa online juga. Jadi hmm. banyak solusi di YouTube. Jadi itu semua integrated. Kalau dulu mungkin kamu mau merchant itu mau usaha, harus kontak ini, kontak itu untuk kontak ini ini, kontak itu solusi ini. Kalau di kita udah ada semua, itu tinggal tinggal pakai. Oke. Ini sebenarnya inovasi digital dalam dunia bisnis atau toko serba ada sih YouTube ini ya, keren banget. Oke oke oke, Mas Herman ini kan tadi di awal kan sempat nyinggung soal YouTube sendiri. Dia itu kan hadir di Februari 2020 ya, benar ya kalau nggak salah tadi ya sebutnya dan sudah melakukan survei sebenarnya. Tapi ternyata dari survei ini cuma ngedapetin, kok ternyata cuma 10% UMKM ya yang punya rencana jangka panjang. Ini ini gimana yeah. sih ditangkapnya sayang nggak sih sebenarnya dengan gila loh tren uh, digital di dalam dunia bisnis yang udah segampang kayak gini, sekeren gini nggak dimanfaatin? Gimana teman-teman dari UTP nangkap nangkep itu? Emang uh, kita juga ada survei memetakan memet uh, mm. secara personal UMKM Indonesia seperti apa gitu ya. Jadi yang tadi kamu bilang tuh pemimpin tangguh dia emang udah udah nyiapin tuh nyiapin apa long run gue mau kayak mau growings mm. next year next three years kayak apa. Emang masih kecil mm. jumlahnya dan dan juga yang disebut pencari peluang gesit mm. dia pencari peluang. Mm apa ikutnya ada yang ngetren cashless dia ke sana gitu. Oke, okay, iya iya banyak. Dan, makin ke bawah emang makin besar piramidnya itu eh uh, cakri. Jadi hmm. oh, itu kan ada pengikut arus sama yang paling bawahnya lagi itu ada disebutnya pejuang harian. Dia untuk hariannya harus berjuang kan. Nah, ini artinya tuh kalau pejuang harian uh, ya harus jualan hari ini untuk mendapetin uh, yeah. modal buat besok lagi gitu. Oh, mungkin hari ini aja gitu. Dan oh. ini kan fluid, kadang-kadang saya dapat berapa duit penjualan saya pakai lagi buat belanja gitu. Jadi emang uh. jadi, jadi, agak rentan juga gitu loh. Tapi emang kalau kita ngelihat walaupun yang di atas itu persen trennya people mau growing lah dia naik ke atas gitu kan. Yang atas juga nasional mendorong yang pencari peluang ngikutin yang lebih tangguh dan justru kita ini yang ngebantu mereka gitu karena most of challenges itu kan kalau kalau misalnya kamu Bikin usaha ada empat kan. Yang pertama kamu nyiapin produk gitu kan. Produknya hmm. harus sok keren nih, harus yang bisa uh, sukses lah di market. Iya, Kecil gitu kan. dulu dong ya kan. Hmm. Kecil enak kalau makanan kan. Yo Kedua itu ngelolanya kan. Jadi gimana ngelola penjualan, ngelola apa namanya dagangan, uh, ya apa namanya yang dijual, ngelola hmm. pembayaran, itu semua ngelola kan. Terus yang ketiga pasti gimana caranya selalu memuaskan pelanggan kan. Iya, benar. Bisnis juga nih, UMKM tinggal fokusnya cuma jualan-jualan doang, tapi dia pelanggan itu nggak di retain gitu kan. Oh, jadi kayak gini istilahnya, beli putus gitu ya. Besok nah. kalau datang lagi atau enggak, ya udahlah cari pelanggan yang lain gitu ya. Tapi YouTube nggak mau kayak gitu. Biar bisa so, maintain pelanggan. Iya, yang kita lihat itu kan harus di uh, elemennya penting juga, yang ketiga yang harus uh, apa namanya? Memuaskan pelanggan. Yep. Yang keempat, dia harus terus mode-nya itu bisa nyari peluang baru gitu loh. Adaptasi. Hmm. kayak sekarang ini COVID ini kayak filter juga kan pandemi ini kan jadi yang yeah, bertahan yeah. adaptasi dan bisa nangkap peluang nah ini yang uh, this this for ini ya YouTube ini bisa bantu di tiganya itu loh. jadi biar merchant hmm. fokus nyiapin produk yang keren gitu karena kalau dia pusing ngurusin ngelolanya dia yang apa namanya pelanggan juga nggak di retain nggak ada insight juga dia mencari peluang baru dia nggak bisa fokus buat produknya jadi justru yang kita lihat kebanyakan tuh karena dia udah Sebenarnya, makanan enak gitu, loh, tapi karena iya. dia pusing. Waduh, dijualan jualan berantakan fokus. nih, Fokus, Iya, tau gak? Fokus, fokus, fokus masak, fokus belanja gitu kan. Dia nggak punya bala bantuan untuk mikirin perintilan-perintilan gitu kan. Iya, jadi kita dengan YouTube udah merchant, fokus at your best aja, which is creating the product yang dia harus selalu enak kalau makanan. Kan, ah oke, okay. ini bener-bener sahabat, teman baik bagi para... Uh, ini nih, perintis usaha nih. Kenapa sih kenalnya gitu. baru hari ini, Mas Herman? Aduh, gitu. Tapi tidak ada, gak, tidak gak, boleh gak, ada kata gak, menyesal. Milenial dan Gen Z nggak boleh ada kata menyesal. Harus berpikir solutif. Nah, ini salah satu solusinya nih. Udah ada di depan mata nih, YouTube Indonesia ya, nggak? Oke, oke, oke. Nah, Mas Herman, ini pengen nanya juga. Uh, sebenarnya sebagai sebuah usaha atau UMKM, mungkin contoh kecil, mungkin Next Geners juga. Ada yang tadi kalau 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 gue mungkin jualan cireng, mungkin ada yang jualan combro pisang goreng atau jualan baju-baju lucu pernah pernik gitu kan. Uh, tapi gimana caranya dia bisa terus maintain, terus tumbuh meskipun tanpa ada YouTube nih mungkin punya 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 tips gitu meskipun tanpa ada inovasi digital sekarang YouTube. Tapi sebenarnya gimana sih menumbuhkan rasa uh, jiwa sebagai entrepreneur gitu? Yeah. Manfaatkan peluang pandemi nih. Ya yeah. pertama memang kalau punya UKM uh, usaha sendiri itu emang mental juga harus kuat sih, cakri. Jadi emang uh, apa namanya kadang-kadang ya -kadang, uh, eh, kalau misalnya terpa challenge awal udah down itu kan juga, banyak juga tuh yang baru start bisnis. Yeah, Justru yeah, kan yeah, biasanya challenging itu di tahap-tahap awal gitu kan. Tapi ketika kamu lewatin mental pasti harus bisa nih banyak juga yang jatuh bangun kan. Okay. Tapi emang kalau kita lihat sih yang harus dilakukan sekarang sih harus adaptasi, ngelihat peluang gitu. Jadi kita kan juga banyak merchant-merchant kita yang uh, waktu dia tutup ya dia terjualan, dia maintain hmm. pelanggan WhatsApp gitu ya, Instagram, dia tetap tetap, tetap maintain gitu kan. Dan data pelanggan tuh penting sih, pelanggan data itu penting. pelanggan, oke. Okay. Ini maksudnya data Jadi pelanggan artinya, harus, sorry, data pelanggan artinya kita harus mengingat atau kita punya atau gimana nih? siapa tahu kan yang benar-benar yeah. E, gue ngerti nih gimana sih maksudnya data pelanggan gue mesti nyatatin nomor telepon dia gitu gitu kan harus punya sih emang oh, gitu? uh, yang paling basic, yang paling basic emang uh, merchant itu pengusaha ada yang nyimpan data pelanggannya habis nomor telepon yang paling basic nomor telepon atau email gitu ya. Okay. kadang ada pelanggan kalau nge-share nomor telepon gue dapat apa nih benefitnya gitu kan iya ntar lu malah sms-in gue nggak jelas <laughs> lagi whatsappin gue nggak jelas lagi gitu kan parno nya makanya Nah ini saya saya, saya cerita sedikit tentang solusi yep, tapi yep. Okay, okay. Uh, loyalty itu kan pelanggan itu emang harus kita retain mm -hmm. rewardnya itu instan kayak misalnya dalam bentuk yang yang instan kayak promo gitu kan mm -hmm. karena kalau promo discount apa itu biasanya kan short term gitu yep. tapi instant rewardnya itu bisa eh lo ini ini pakai loyalty service gue deh tapi kalau nanti balik lagi you can get benefit jadi usahain kalau bikin program pun yang memancing dia akan balik lagi beli mm. lagi mm -hmm. nah ini yang yang, yang kita like, yang yang udah kita dorong juga responnya positif juga jadi merchant itu bisa pelanggan pelanggannya jadi ntar pelanggan itu dikasih ini dari YouTube juga dikasih free mm. gitu ya tinggal tinggal pakai dan dia sort of kayak punya members app, buat konsumennya jadi imagine dong pengusaha mikro punya aplikasi punya buat pelanggannya membership ya kile oh. Ada kartu membernya Kakak? Gitu. Tenang ya. aja. Cireng, emas batangan. Iya kan? Cireng kamu itu udah punya membernya juga gitu kan, <laughs> ya, udah. Ya, ya, ya. Jadi banyak kok. Jadi banyak simpel juga kayak yang ngetrend dulu kalau zaman-zamannya dulu kan ada stamp card gitu ya. Jadi setiap hmm. 10 kali datang dapat ya. gratis gitu ya. Benar. Itu kan juga sih buat ngretain dia balik lagi gitu kan nah itu pun kita bisa uh, istilahnya sekarang masuk ke aplikasi yang tadi saya bilang itu jadi sih yeah. punya aplikasi buat konsumennya dan situ bisa datang sekian kali dapat something gitu kan itu uh -huh. itu udah udah jadi jadi okay. itu yang yang kita okay. lihat justru kita butuh educate karena kadang-kadang pemikiran apa namanya pengusaha itu kadang-kadang short term dulu kan aku ah, ngejar uh -huh. sales aku diskon aja. jadi cepat gitu kan yeah, atas yeah, benar-benar nggak nggak long run itu kan. nah ini yang yang harus di kita lagi educate juga, karena kan kita juga committed untuk ini ya, mengempower merchant to be their best gitu kan. ya itu ya, kita ngasih edu, kita educate, lu perlu loh ngeritain consumer pakai loyalty service gitu. Nah, ini oh, yang... yang... oke, okay. menarik nih, menarik nih, menarik. Uh, ada edukasi juga, artinya ada pendampingan juga gitu ya, sama uh, para pelaku-pelaku yang nyubi-nyubi ini gitu. Eh, uh, artinya gitu. kalau misalnya bisa aja kan namanya juga ah gue masih ragu nih mungkin ini masih um, apa ya kita nyebutnya startup juga nggak sih atau 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 ya startup juga ya ini masih baru nih uh, gue belum melihat um, uh, uh, seperti apa nih dia nanti ke depan gue nggak mau ikut gue nggak mau download tapi karena ada edukasinya ada pendampingan ikut dari sisi itunya dulu bisa nggak terpisah yeah. begitu atau harus komplit semuanya harus download juga Ya. ya, tadi emang tergantung segmennya ya. Emang ada segmen yang cepat dia digital ngelihat uh, apa namanya post kita atau uh, ad atau atau dia nge browsing sendiri di playstore atau app store. Bah, dia uh -huh. pakai itu lebih tanggung. Tapi untuk yang di bawahnya itu kayak tadi pencari pulang, pengikut arus, kita butuh edukasi. Nah kita juga ada uh -huh. tim lapangan juga yang uh -huh. mengedukasi. Uh, ada juga beberapa ke ekosistem. Jadi ekosistem-ekosistem misalnya kayak ada. Oh, itu di Bandung tuh ada yang keren banget tuh kayak ada ah. apa namanya? Ini para yang muda-muda nih juga uh, saya impress dengan IDD-nya. Jadi ada sebuah pasar kosambi, kamu pernah nggak ke Bandung ada pasar, pasar kosambi itu ya? Kosambi. Kosambi. Jadi di luar tuh pasar gitu ya. Uh -huh. Begitu masuk dalam itu modern semua jadi kayak stall-stall merchant-merchant anak muda. Oh, jadi Buat, mereka punya konsepnya gitu sengaja dibikinnya uh, misterius dengan ala-ala apa ya? kayak gak iya. kerawat jadul gitu, vintage gitu ya. Hmm. kerawat asal normal kita begitu masuk wah kita anak-anak muda pada suka nongkrong sana juga okay. pada apa okay. namanya pada nah itu kita juga ada mindset juga ekosistem jadi kerja sama-sama ekosistem itu yang buat mengedukasi sekaligus sekaligus itu dalam dalam situ jadi kita ada ekosistem uh, seperti itu ada juga tempat-tempat wisata yang udah mulai hidup lagi nih sekarang especially uh -huh. di Jogja sama Semarang ya tempat wisata kita banyak juga karena emang sekarang orang Indonesia udah craving untuk apa namanya wisata dan wisata yang yang, yang krong, wisata benar wisata yang yang pakai mobil gitu loh yang yang distant nah kan tol juga enak nah itu yeah. like growing di Semarang kita ada Jogja itu banyak yang tempat-tempat wisata -tempat yang satu ekosistem itu tuh pakai uber semua itu okay. jadi kita nggak nah. oke okay. artinya ini uh, exposure-nya nggak cuman ke apa ya kalau kita bilang orang-orang atau usaha-usaha UKM yang di Perkotaan aja yang lebih akrab mungkin sama digital, tapi daerah pun ini juga Tuh. udah 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 mulai kena ini udah mulai kena sama udah mulai pakai YouTube gitu, udah banyak udah banyak juga mas, ya, mas. Banyak banyak. Kamu lebih surprise ya, karena kita sekarang di download bisa dimanapun, jadi kita ini user kita di ujung barat di ya Aceh ada, di ujung hmm. utara di apa namanya uh, pulau yang apa namanya yang ramai itu uh, juga ada terus di okay. ujung Papua juga ada di Pulau Rote juga ada jadi Wait. emang everyone can do it easily dan okay. yang 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 surprising kalau kamu ke Tirtu city kayak misalnya ke Garut atau Tasik ya memang kayak -hmm. kebetulan saya baru kesana keren keren banget cak macam macamnya coffee shopnya itu udah kayak gak kalah sama Jakarta. Dan udah itu di oh. mana ya? Seno, udah berasa suasananya senoparti dan kemang-kemang uh, ala seminyak-seminyak canggu gitu deh, gitu ya? Betul-betul. Macam-macam betul. Okay. Uh, kita di sana itu, surprisingly, ya kita dulu awal-awal bisa nggak mereka adopt kayak cashless mm. gitu ya? Kita mm -mm. buat ngerecord uh, transaksi tunai pun kan, tapi kita tetap mendorong nih, bisa kayak pemerintah mendorong cashless kan, non-tunai, uh, yeah. kita dorong yeah. non-tunai. Awalnya kita agak ragu nih bisa nggak daerah-daerah yang yang apa namanya bukan apa tier one city growing. Okay. Nyata kaselesnya okay. kalah sama Jakarta, cakri. Oke. Tapi tapi Mas Arman pernah nggak ada uh, di ini gimana sih sistem untuk mengenalkan ke orang-orangnya dengan ya kalau zaman dulu kan masih mungkin yang nggak door to door juga sih. Uh, sekarang udah udah lebih gampang ya mengenalkan suatu brand atau ya produk gitu. Tapi ada penolakan. Itu tadi sih tadi pertanyaannya kurang lebih hampir sama uh, masih ragu. Kayak, enggak lah, saya enggak perlu cashless usaha saya belum gede-gede banget, kok enggak sampai harus uh, punya divisi ini, divisi ini, divisi ini, gitu. Karena ya. enggak ada kesulitan kayak gitu dari tim YouTube. Uh, I think that's normal, ya. Yeah. Dan, dan ini juga seperti sih, uh, kalau kita ngelihat the pandemic juga ngerubah mindset orang, gitu kan. Yeah, ada yeah. yang menyerah, ada ya, givap give up, tapi dia juga give up, to Tapi ada orang yang, gua harus bisa survive. Those mm -hmm. people kita temuin yang mencoba survive, Biasanya lebih open Sama ideas uh, Karena okay. kan kita juga Ibu uh, Ibu harus overcast lah Karena sekarang Consumer demand cashless Dan ibu aman juga Buat ibu gitu kan enggak ada Atau sekarang bukan ibu lah Kakak lah ya Kakak karena aman juga Iya kak Iya apa-apa kak Semuanya kak ya Dan juga buat kakak dan adik Kalau saya ngomong kali ya <laughs> Jadi apa namanya Aman kan Apa namanya Buat hmm. mereka Karena kita juga sempet Karena edukasi kita itu Dengan bahasa-bahasa lucu juga sih Cakri hmm ada kita ada Indonesia kan suka singkatan ya BSA sehat aman terus okay. uh, juga edukasi gimana running bisnis yang bersih sehat aman pakai cashless kayak gitu kita, hmm. juga, kita juga ngelibatin pemkot juga nggak sendiri yang okay. kita uh. sekarang pemkot apa namanya Tasik Garut kita ajak bareng gitu Bandung gitu terus kita juga ada apa namanya bahasa-bahasa uh, kayak TTM iya yeah. <laughs> Terus kita ada bahasa-bahasa. Banyak lah anak marketing itu setiap hari bikin kata-kata lucu gitu. Jadi untuk tujuan juga ngeklik mereka gitu lah. Biar gampang diinget gitu ya. Betul. Inget TTM, inget UTEP. Eh, tapi TTM-nya in a good way. <laughs> kan teman juga kita. Iya, benar-benar benar teman juga, teman banget. Oke, nah ini sebagai seorang teman bagi pelaku usaha, YouTube uh, UTEP nih eh uh, apa mendengar aspirasi juga nggak sih terbuka juga nggak sih sama para para penggunanya nih. Mungkin sekarang udah punya teknologi ABCD, tapi eh kayaknya ternyata pelanggan gue di daerah ini eh punya ide seperti ini sampai ini ke penjualnya. Nah, penjualnya ini sebagai pengguna Utab nyampe ini ke Mas Herman atau ke tim Utab menampung itu juga nggak sih aspirasi dari para pelaku usaha? Iya. Eh kamu tuh enggak stiker di belakang ini kata-katanya apa? Ah jadi iya, itu. gak kelihatan. Kebalik loh begitu. Tolong deh. Gimana, gimana, apa tuh? Ngomong apa sih itu kaca? Kita ada 3M. Jadi kita sebutnya M. 3M. Terus kerjanya di UTM, uh, 3M. 3M-nya agak beda. Pas aja. Iya, jadi gitu. yang pertama itu uh, mengerti oh, gimana oh, kita oh. harus, apa namanya, merchan, lakukan riset gitu kan. Hmm. Yang kedua adalah gimana kita harus memberikan pelayanan yang dibutuhkan mereka gitu Karena kita mengerti mereka kebutuhan ini Kita memberikan yang dibutuhkan mereka gitu Untuk growing Dan yang terakhir yang paling penting nih Cakri hmm. Mencintai, oh. yang kita, mencintai. Oh. Yang kita I like mencintai. it <laughs> yang kita Mencintai itu bisa membuat kita selalu konsisten Untuk mengerti dan mencoba memberikan pelayanan terbaik Jadi itu okay. yang Tiga M itu yang kita tanamin Dan itu kita tanamin di semua lini Di Tab mm. Dan itu makanya kita Mungkin, one of a few, uh, one from few companies, uh, digital yang punya riset sendiri, kita punya tim riset sendiri, uh, Jakri. Oh iya, tim riset ini selalu kerjaan riset, baik online, go to market. Ya, itu kita punya riset sendiri, ada marketing. Dan itu, ya, selalu mengetes produk, dapetin feedback, gitu kan? Hmm. Jadi, mungkin bisa dibilang, uh, setelah kita grow, mungkin 50% persen yang kita uh, luncurkan, service service, fitur -fitur kita itu yang kita dapetin, insight dari market dulu. Jadi, emang oh. kita. Ini gitu kan ya, yang ya. paling yang paling apa nama yang membantu mereka karena ada kan yang 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 kita uh, offer itu insight cakri ketika hmm. kamu apa namanya pakai solusi ucap kamu ngerecord penjualan kamu nerima pembayaran, yang paling penting kamu dapat insight apa nih dari data-data yang kamu proses kan nah itu ya, yang benar dong jangan cuma jelimet datanya aja kan iya yang kita provide bahkan kita ini ada apa namanya top produk kamu jualan apa cireng mozzarella lebih tinggi daripada cireng apa namanya bakso atau iya. emas batangan isi emas batangan emas. <laughs> ya ya <Ma>. jangan lupa <laughs> jadi apa namanya itu kita kasih insight dan insight dengan bahasa-bahasa yang yang gampang didigest bahkan okay. uh, insight itu ada yang kita kirim WhatsApp juga setiap hari tahu okay. tuh begitu ngobrol. kamu kalau pasti bangun, bangun pagi awal langsung lihat handphone kan oh iya dong stalking lu. Kalau ini kalau dengan YouTube kita juga WhatsAppin juga. Kamu lihat laporan penjualan kemarin itu gimana? Progresnya naik apa turun? Mungkin yes. minggu sebelumnya itu kita offer. Bahkan sekarang kita ngasih insight yang lebih dalam lagi nih kalau hmm. ada tim BI juga kerjasama sama tim riset kita udah mulai ngasih insight produknya nih. Misalnya kamu cereng, oh cereng cereng emas batangan enaknya dicampur sama uh, teh manis misalnya. Ya ya tuh kayaknya enak tuh. Battle, gitu kan. Nah, ini kita ngambil insight dari uh, udah mulai uh, ngelakuin association rule antara dua produk yang bagusnya dibundle-nya apa gitu. Based on historical data yang diajual. Oke. Oke, Mas Herman, tak... tapi gini nih, sorry nih. Uh, ini kan artinya kan si penjual si penjual mem, uh, dia ngejual ngejual produknya ya. sementara YouTube datang ini kita saling kayak brainstorming lah ya kayak gitu ya. YouTube uh, memberikan arahan, ini yang bagus, ini kurangin dikit, ini ditambahin. Ya. Uh, ini komunikasi yang 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 harus terus intens terjalin saat kita udah gabung sama Yutep atau di awal saja. Ini salah satu bentuk pendampingan di awal atau gimana? Terus-terusan. Jadi itu ah, jadi gitu. kayak service kita dan terus-terusan itu kan nggak harus selalu divisit dalam bentuk fisik ya? Iya iya iya. Dicek. Kita aja ya, gitu. justru yang strong engagement kita lewat WhatsApp, lewat aplikasi, hmm. lewat portal. Kita punya portal juga gitu. Jadi, yep. itu pun kita buat simple semua cakri. Ano kadang, -kadang hmm. kita jelasin, wah complicated. Ya. Tapi begitu coba simple banget. Bahasa-bahasa di portal kita pun dengan bahasa-bahasa yang santuy gitu ya, santuy kata-katanya. Santuy, wuih. <laughs> Dan itu okay, juga okay. ada beberapa kampanye-kampanye uh, kita di daerah pun udah pakai bahasa daerah juga greetingnya. Oh. Iya. Jadi oh. udah udah banyak melakukan emang yang dibutuhkan uh, para SMI ini seperti apa kita kita harus go simple juga ke mereka tapi hmm. benefit yang dapetin uh, itu yang paling penting. Iya, gede. Yeah, gede. Mantap, mantap, mantap. Yang tadi juga uh, yang menarik ini adalah kita nih ya, next geners kalau setelah setelah nonton setelah nonton obrolan ini nih setelah masuk di room ini terus tiba-tiba Oke, okay, gue mau download YouTube langsung. Jangan sedih buat yang namanya kaum rebahan, kaum rebahan tapi produktif, uh, gue jamin. Jadi setiap mau ngelihat perkembangan penjualan, tiap hari tuh pak bakalan ada WhatsApp, ya. ada ada informasi gitu ya. Segampang Betul. itu gitu ya? Segampang itu. Kamu kalau misalnya punya ada berkembang nih, yang batangan emasnya berkembang gitu kan? Kamu punya banyak cabang, itu juga gampang monitor kan? okay. ah, ya kan? Oke. Monitornya gampang, Bener-bener. Iya, jadi udah. Oh, ini si uh, yang di cabang ini kok penjualannya rendah ya? Yeah. Kamu bisa langsung ini, or orderan or, didorong ini ya. Oh, bisa jadi kamu dapat insight juga. Oh, di daerah yang ini Oled ini lakunya ini ya daripada yeah. outlet yang di daerah itu. Gitu. Jadi kita bisa mempelajari segmen justru ya. Betul. Ah, Betul. Keren banget Betul. sih. Ini arti 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 apa ya? Mengerti memberi dan mencintainya tuh meniresep di hati gitu. Itu tuh bahasa bahasa Jerman blasterannya tuh kayak gitu Kaya tuh. bisa terapin ke semua hal ya, Cakri termasuklah sebagai manusia atau 3M dari itu. Emang hmm. kita harus berarti memberi mencintai kan? Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Nah, tapi uh, sejauh ini jenis-jenis usaha atau bisnis yang udah gabung sama YouTube variasinya kayak kayak gimana Mas Herman? Apakah YouTube masih butuh Kurang nih variasinya atau memang trennya kita nih pelaku bisnis UMKM nih ya masih masih ya, masih ya mungkin kalau dalam lingkup ya masih segini atau gimana gitu? Eh yeah, yeah. uh, kita in total emang kita ada 150.000 total merchant ya. Uh, Oke, okay. uh, jenisnya beda-beda atau? Beda. jenis hmm. beda-beda, jadi uh, any industry bisa pakai kita sih. Uh, okay. Cuma yang lagi banyak uh, 40% kita di F&B, kebanyakan adopt uh, Cakri. Hmm. Dan saya-saya benar-benar berdata ini juga menarik juga. 80% dari merchant kita, ownernya itu adalah masuk dalam kategori milenial dan gen Z. Benar-benar mereka semua tuh ya. Banyak. Oh, next geners. Yes. Tunggu apa lagi dapat teman baru dari YouTube. Dan transaksinya, kalau bisa dibilang, itu besar loh. Jadi, uh, I think, anak-anak uh, muda sekarang tuh punya chance yang cukup sangat bagus ya. Dan bisa, apa namanya, memang idenya itu jadi something benar-benar Media itu gampang banget. Kalau dulu, kan orang kreatif usaha tuh benar-benar harus buka usaha. Campaignnya juga harus benar-benar kayak nelponin lah, tapi sekarang Everything go digital emang, emang harus yang tes, emang sesuai datangnya. Inovasi digital emang harus adopt Iya, 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 ya. justru go digital. It's a must gitu ya kalau nggak pakai digital. Kayaknya kayaknya sih kelimpungan sendiri sih ya mas saya. hari gini ya udah, udah wajib sih. Go digital, Sakri. Oh, oke. Okay. Nah, ini tiba-tiba terbersit di pikiran. Sah, Pernah nggak eh uh, gagal nih usahanya nih? Misalnya ada satu usaha, jangan cireng mulu deh. Cireng udah banyak exposure nih hari ini nih. Kita ganti combro, combro, combro ya. Misalnya dia usaha combro, tapi um, udah brainstormingnya kayak udah mantep, tapi baru running berapa bulan, bener-bener bisa dianggap uh, income-nya kok nggak sesuai target. Eh uh, mau berubah usaha ini gimana nih bisa nggak bisa nggak atau mesti atau mesti gimana nih sama YouTube? Ya biasanya kalau kita punya usaha kan ya kita provide insight lah yang bisa uh, membantu uh, mitra kita untuk take decision kan idea hmm. idea kan dia the one who decide gitu. Cuma di saat kita ngasih uh, insight pun dia kan bisa decide Biasanya kalau misal perubahan itu bisa perubahan itu di satu secara horizontal gitu ya, nambah uh -huh. cumbronya, sama misrok biasanya kan pasangannya iya yeah. kan uh, yeah, betul. <laughs> mungkin nggak semua orang suka pedas, lah misrok gitu, nasi horizontal gitu perubahannya. Nah itu bisa dilihat dari insight juga. Oh, saya coba dulu deh, kayak apa gitu. Saya jual misrok. Oh, ternyata adopsinya oke okay nih, yang manis-manis. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. shifting dari yang pedas itu ke manis, mungkin misrok ini bikin macam-macam gitu kan. Jadi oh, oke. Okay. Okay atau bisa juga ada mitra kita yang emang vertikal dia ngubah total jadi kayak Nah ya kayak gitu tuh gimana tuh? Juga jadi uh, mungkin dulunya dia ada uh, juga perusahaan kita usaha apa namanya uh, bengkel gitu ya, nah. tapi kan bengkel apa namanya uh, saat pandemi juga banyak yang nggak datang gitu kan dia beralih ya, dia dia bikin di bengkelnya itu dapur cakri okay. dia promosikan makanan gitu kan ada juga yang apa namanya pasar, kita ada pedagang pasar, itu mm. itu itu agak horizontal, tapi dia ngasih additional service. Jadi waktu dia apa namanya pasar atau kelontong ya, waktu saat awal pandemi mitra-mitra kita banyak yang melakukan mm -hmm. itu pokoknya nggak datangin orang gitu, yeah, tapi yeah, dia yeah, yeah. jualan komplek jadi, jadi dia kerjasama sama. Ini juga kita bantuin, kita kerjasama ada beberapa komplek. Terus ya ada 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 kan biasanya kalau WhatsApp grup kalau komplek perumahan itu pasti selalu ada WhatsApp grup ya kan? Iya. Dia tuh jualan situ gitu. Dia jualannya nyamput bola gitu loh. Dan makan sampai sekarang masih jalan. Jadinya dia jadi tetap melayani pelanggan di sekitar perumahannya gitu. Dan banyak sih. Yang penting dia bisa kita provide insight gitu. Everyday ya dia harus cepat technician dan harus ke fleksibel. Adaptif gitu ya. Oke. Adap, jadi nggak ya. jadi nggak masalah jangan ragu-ragu kalau misalnya udah buka usaha kan ini balik lagi nih kemarin nih yang kita obrolin jadi milenial atau jensi ini tuh tidak menolak perubahan dengan cepat kalau misalnya lo gagal di satu titik mungkin emang itu bukan jodohnya di situ gitu kan coba lagi ke tempat lain tenang YouTube hadir sebagai teman sejati <laughs> gitu ya ada YouTube yang bisa maksudnya bisa brainstorming lagi bisa saling ngobrol usaha gua harusnya diversifikasi atau atau gimana nih gitu kali ya harus jangan takut nyoba jangan takut nyoba oke ya scale dan dengan ada YouTube kan bisa langsung ngasih insight secara instan real time kan dengan itu oh ini jalan nih yang bisa coba gitu saya growing lagi naikin jadi ya itu kita nggak bantu gitu bahkan kita pun yang saya bilang saya cerita juga ada 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 kafe tuh di Tasik tuh ada di gunung gitu namanya Sarasa Heeh. awal Okay. Ya, karena udah menurun, ya dia harus dia harus jualan terus kan. Akhirnya dia jualan kopi bijinya itu di turun turun gunung. Dan itu oh, digajain? Di maksudnya dijual mereka ini jalan jual, gitu? Jual, ya dia jual turun ke apa namanya ke kopi shop, kopi shop, ditawarin okay. mau nggak? pakai kopi saya gitu kan? Okay, karena dia, okay. tapi karena dia di gunung, orang jalan gunung dia turun turun yes. dan dia bekalin salesnya itu pakai aplikasi youtube jadi ya, ya, langsung tinggal. jualan, ya. Oke, okay, oke. Okay, Jadi okay. bisa enggak uh, nggak tertutup di toko aja gitu. Nah itu emang solusi. isolasi si saja ya merchant sendiri harus ya ini next gener ini harus harus apa namanya manfaatin dan manfaatinnya kadang-kadang nggak harus sampai juga gitu loh. Kembangnya ini... terus gitu. Oh bisa nih oh bisa. Oke, ini jadi ini jadi jadi keren juga nih Next Genar. Jadi nggak nggak uh, usah pusingin lo nggak punya toko atau gimana, karena toko lo bisa di handphone, men. bisa di tablet, gitu kan. Cukup dengan bawa gadget lo. Di sini udah ada kasir. Nah tuh udah Oke. ada kasir, udah apa lagi? Udah ada uh, pembukuannya, udah ada tim risetnya, gitu. Ah gila. keren sih, Mas Herman. Ada yang mau nanya nih dari Next Geners kita, dari partisipan. Namanya Abdullah Emir Pramudia. Selamat siang Bapak Herman, Mas Herman ya. Masih muda ya kan? Ini dari Jakarta. Eh uh, Abdullah ini mau nanya, apa saran terbaik dari Mas Herman bagi perusahaan yang baru mulai transformasi digital? Oh iya benar-benar benar. Karena banyak ya yang baru mulai baru mulai baru mau nyoba nih gitu. Nih apa nih yang harus Diketahui paling awal apa yang harus dipilih dulu nih gitu kalau mau terjun mau nyemplung ke digital dari melakukan usaha ya dia. Ya yeah. mungkin uh, tingkat usahanya apa ya uh, tapi kalau misalnya secara okay. operasional kan kita, uh, kita emang company ini emang di kita yuta pun kita lang, emang harus siap digital gitu mm -hmm. di company ini misalnya company, tadi uh, punya perusahaan itu di inside perusahaannya pun uh, emang harus uh, digital kayak kita harus siap nih. Kayak uh, Yuta ini ya kita uh, laki-laki juga kita cukup siap ya dengan dengan uh, komunikasi secara online gitu kan mm. pakai apa ini semua fully pakai Teams dan kalau misalnya meeting online mm. dan kita ini mm. waktu WFH pun udah ready gitu ya kan okay. kita dengan tim langsung Zoom dengan 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 kita ngeeduket merchant pun kita dengan banyak dengan video-video dengan TikTok dengan mm. Instagram segala macam dengan kita mm. bikin ini mm. Instagram live dengan mereka untuk ngasih tips-tips, jadi emang kita ini harus tadi udah langkah yang benar ya, transformasi hmm. digital ya. Yeah. Digital di semua di semua ini sih the way kita operate di dalam company itself, the way kita communicate dengan user kita itu emang harus ke digital, pakai social media, campaign pakai sosial media segala macam yang buat digital, sampai ya emang kita uh, kalau misalnya usahanya itu adalah usaha yang kaitannya ada payment dari uh, customer ya emang harus go ke pembayaran non naik cashless digital. Benar benar benar. Lebih gampang kayak gitu ya hari ini aja nggak bawa dompet tapi nggak panik karena duitnya ada di sini. Eee. oh, gaya. <laughs> duitnya ada di sini. Emas batangannya ada di mana? Di Cireng. <laughs> Jangan lupa. Oke okay, oke okay. oke. Okay, artinya kalau 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 yang saya tangkap. eh hari gini kalau mau go digital gampang sediain aja Ya kita punya ininya ya, punya um, alat ya, handphone dari tablet, punya komputer ya. mungkin, jaringan internet lah. Paket data sih yang paling penting ya. Paling nggak ya. itu dulu ya, yang paling mendasar ya. Betul. Ya sama dari sisi kita pun ya kita juga harus adapt, harus ngikutin ya, harus bisa adaptasi ya. Okay. Karena ya, beberapa orang kan uh, ada digital solution tapi dia kayak merasa nggak bisa fit in gitu. Nah kita ini yang ya, sekarang pun yang mau nggak mau ya uh, cakri ya. Tapi emang ya. industri udah beda kok sekarang juga anak muda next generation juga kalau ngeliat berita pasti kan everything on the phone gitu kan kalau misalnya mereka udah gak nonton TV iya sekarang untuk bayar-bayar ya on the phone juga bisnis yeah, yeah. emang bisnis everything ya udah, udah udah everything on the phone jadi emang I think eh uh, yang kita yang ya aku udah benar dan saat ini pun dengan pandemi itu itu juga semacam kayak boost juga ya sisi Bener. sisi Benar. Positif lainnya dari pandemi itu ada yang ngebus kita Untuk secara cepat kita harus adaptasi dan adopt digital Emang Emang sebat time sih Dan ini juga kayaknya di Indonesia ini Di sisi lain uh, Sepertinya walaupun kita ada bumpy turun Tapi hmm? saya percaya tipping point Ini jadi tipping Slowly point but nih. Sure Kita naik lagi gitu dan kan Cepat sih Cakri Karena emang uh, ini jadi kayak semacam uh, apa namanya eh uh, tamparan besar ya buat country tapi itu jadi kayak membuat kita adaptasi cepat ke uh, ya. gitu bahkan kita Disrupsi, ngomong mau disrupsinya tuh jadi lebih bus gitu uh, bukan harinya nih tapi ya mau nggak mau kita harus uh, pindah semuanya gitu dan dan pemerintah juga supportif kayak regulator kan sekarang udah okay. national <laughs> jadi itu juga kayak kita semua tuh kayak semua ini terpacu dari pemerintahnya, dari pelaku usahanya, dari company-company kayak startup kayak kita, startup tumbuh-tumbuh ini semua kayak Karena ini kayak ada dorongan kuat gitu loh untuk yeah, ngedorong yeah. digitalisasi, which is incoming years Indonesia juga akan lebih cepat menuju yang kita di, yang diproyeksikan menjadi negara keempat kuat <laughs> dunia kan ya, Dan ini this is the thing, this is the point. Oke. Okay. Tadi kan seperti di awal juga kan uh, Mas Herman minggung uh, bahwa pemerintah kotanya juga sebenarnya udah dukung karena YouTube sendiri bisa masuk nih dari pemerintah kota khususnya daerah-daerah ya yang mungkin mereka masih bingung atau masih belum akrab sama uh, inovasi digital di dunia bisnis gitu kan. Tapi sejauh ini uh, peneri uh, bukan menerima uh, dukungan dari pemerintah sendiri uh, porsinya gimana sih? Ya. Yeah. Uh, cukup baik ya, Cakri. Karena memang kita ini uh, kemarin di awal-awal kan juga semua sama-sama sulit gitu kan. Dan yeah. dan apa namanya? dengan kita join ally sama mereka kayak mereka merasa ada tambahan energi nih. Karena kan juga yang paling terdampak di awal saat pandemi kan di sektor mikro ya, UMKM hmm, kan. Mereka gimana? Terus sah dan survive gitu kan. Ya. Yeah dan dan kita diskusi ya mereka welcome juga dan quite positif dan mereka juga kita ajak bareng juga setiap kita educate kita juga bikin webinar itu soal ajak mereka juga soal bahasan bagaimana caranya memberdayakan usaha uh, ekonomi UMKM kan nah ini yang kita lihat uh, uh, sangat positif dan juga city-city ini kan juga pengen udah mulai kamu kalau daerah-daerah itu juga udah banyak inisiatif yang memodernisasi beberapa tempat wisata memodernisasi tempat Uh, itu udah tumbuh juga gitu loh, karena emang Minimal sekarang, minimal cashless dulu ya, udah banyak banget sekarang ya Terus beli tiket juga via online, gitu kan Mau ke tempat-tempat wisata, gitu kan tuh, Kan consumer driven juga kayaknya Jadi consumer oh. juga, consumer juga, digital juga Kayak next generation ini kan juga ada go digital pasti kan semua Jadi kan mereka juga, consumer demand Di sisi yang lain juga bisa menerima digital Nah, hmm. ini yang Pemerintah juga kan udah mulai Pemkot, udah Smart City lah segala macam Itu yang didorong. Dan ini kayaknya uh, cukup baik ya kerjasama kita ya, Cakri. Respon oh, juga cukup Oke. Okay. Sip, sip. Tadi, dari tadi belum sempat uh, mulik banget nih secara detail. Okay. Kalau mau punya uh, teman baik seperti YouTube yang selalu mengerti, memberi, dan mencintai, selain ngedownload nih mungkin apa nih? One, two, three, step by stepnya gitu, uh, ada verifikasi ribet ribet nggak sih mas Herman pokoknya intinya gitu deh, Gue maunya gampang-gampang aja gitu. Ribet nggak, justru kan kita juga pengen di tim produk kita pun kita memapping kan, eksisting behavior okay. kayak apa uh, migrate ke yang YouTube tab seperti apa, gitu. effortnya gimana, kita, kita measure semua gitu. Uh, emang kadang-kadang uh, kan -kadang ada dua nih, yang misalnya dulunya dari apa namanya dari buku nulis si buku, di buku ini kertas langsung di tab <laughs> Kita dia, yang digaris-garisin dulu gitu tuh, kayak buku utang gitu kan, buku tangan panci. Itu ada. <laughs> ada juga, uh, yaitu relatif uh, lebih uh, mudah juga. Oh sekarang masuk sini ya, dia ada effort karena dia bisa nulis biasanya kan. Sekarang masukin hmm. dikasih. Oke. Okay. Uh, juga yang nulisnya di sini cakri. Masih banyak masih banyak tuh. Masih banyak. <laughs> itu milenial apa baby boomers mas? <laughs> Jadi itu, itu sekarang ke aplikasi. Itu juga ujungnya kita nggak dari ujungnya gitu. Dengan hmm. dia masukin ke aplikasi, baik yang dari dulunya luisi buku atau dia di sini, itu dia yeah. dapat. Okay. Nah, ketika dia mulai, emang yang awal itu saran saya itu jangan jangan malas gitu kan. Karena kadang-kadang baru mimin sekali, aduh saya sibuk saya nggak bisa nih gitu. Tapi nyata setelah coba kita nggak lebih sulit daripada bikin konten di TikTok atau di atau post YouTube kok, eh post Facebook kok. Jadi kan sebenarnya kan they do have di social media yang lebih kompleks gitu. Tidak simple. Emang edukasi kita awal ya harus ada konsistensi dari apa namanya dari pengusaha masukin di sini gitu. Karena data usaha itu cukup penting ya cakri ya. Karena tadi kita ngomongin finansial ya. Beberapa pengusaha bahkan yang di ya di daerah gitu segala macam itu kan. Mereka itu nggak punya data usaha gitu, mereka nggak punya data penjualan, mereka nggak punya apa namanya insight atau laporan keuangan gitu kan? Iya. Nah itu kan mereka mungkin gak penting kali gitu, jangan-jangan mikirnya mas. Tapi kan ke depan long run, sebenarnya data itu bisa aja dipakai dia untuk nanti kalau dia mau apa namanya mengembangkan usaha dengan productive loan gitu loh segala macam. Hmm. Jadi sebenarnya datanya itu banyak gitu yang bisa dipakai. Dan itu yang yang kita coba empower dan sepertinya setelah dia masukin ini, pertama dia bisa mengembangkan bisnis kan dia tahu kan di yeah. Yang kedua ya dia bisa nanti mengembangkan bisnisnya lebih jauh lagi kalau emang sukses gitu. Karena dia juga punya data-data okay. jualan yang rapi, itu yang paling penting. Kalau teman-teman pebankan yang gitu. kalau misalnya kamu ke bank gitu, saya mau ngembangin usaha nih, oke okay. mana data penjualan kamu recording gimana? Gitu. Bingung, nah lo nggak punya gue oh, gitu kan? Ya berarti dengan berarti gini digital. kali mas Herman ya gampangnya kalau ingin membujuk buat oke okay, yuk geser ke digital ngasih tahunya uh, mau usahanya lebih gede oke okay, coba deh mulai perlahan-lahan yuk pindah yuk ke do go, uh, pindah yuk ke digital karena nanti ini datanya ini tercatat dengan rapi data tuh penting banget loh gi gitu kali ya uh, betul. persuasinya betul. gitu kali ya betul Jadi ya, sekarang kita juga di di market ya kita intinya Usaha mantap dengan Yutab. Usaha mantap dengan Yutab yang mencintai. Kok kayaknya dari tadi yang yang, yang gue highlight mencintai melulu ya? Karena berasa Ayo, berasa bening. banget nih kasih sayangnya Yutab terhadap para pelaku usaha. Apalagi yang bener-bener baru merintis. Semoga next genersnya ini juga jadi bener ya, yang terbuka ya, diem-diem mungkin baru mau niatan mau punya usaha atau lagi punya bisnis kecil-kecilan, oh ya udah ini dia nih. Uh, tadinya gue terganjal sama satu dua tiga. Eh ternyata YouTube punya nih solusi dari satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh gue gitu ya. Iya, cobalah mulai. Usaha itu paling penting harus dimulai dulu kan. Mulai, mulai mental kuat pasti berkembang. Oke, okay, sip. Udah ada yang dengerin kita dari tadi kita ngoceh soal YouTube. Ada lagi pertanyaan ya Mas, Mas Herman ya. Dari Rama dari Tangerang. Mas Herman, apa sih yang ngebedain YouTube dengan aplikasi pembayaran digital lain? Dan alasan utama saya harus pindah ke YouTube Ayo. Tolong persuas uh, ini, pengaruhi saya gitu kan. Karena kan Oke. memang pilihan pilihannya juga sekarang banyak ya. Yang membedakannya juga apa nih gitu? Ya ya uh, dengan ya Yuta, bedanya kita uh, end to end ya, komplit. Oke. Okay. Apa namanya ada berapa kan kalau kamu ngomong sama payment doang ya cuma payment gitu kan? Oh iya ya, benar-benar gitu ya. Kalau uh -uh. misalnya ngomongin uh, aplikasi pos atau kasir pun cuma aplikasi pos doang gitu kan? Oke. Okay. Dengan UTEP itu semuanya kita provide integrated mulai dari aplikasi POS, which is ada di HP atau tablet gitu kan, ada uh POS, -huh. terus juga ada apa namanya, kita ngasih juga laporan-laporan, portal insight segala macam, analitik, terus kita ada loyalty service, uh -uh. dan kita ada cashless payment yang gak susah-susah harus kontakin ke para bank atau issuer gitu. Benar. Okay. Dan itu bisa langsung semua, one door untuk semua gitu. Nah ini, ini 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 service yang saat ini kita roll up dan uh, udah emang ketika uh, mitra kita pun ya setelah kita dia pakai kita dia mencintai kita gitu loh. Jadi kan ber, dua arah tuh mencintainya jadi nggak searah. Ya. Bukan cintaku oh, ya. bertepuk sebelah tangan. Oh gila, gitu ya? Nggak gitu ya? Dua-duanya mencintai. Dan ini dua-duanya saling mencintai. Ini pun kita akan roll out juga nih uh, Cakri untuk hmm. chain nya Jadi kalau misalnya kamu ada dagangan stoknya habis, itu bisa lewat kitab juga kita provide. Oh, itu tadi belum sempat dibilangin. Oh, jadi kayak gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung. Astaga, stok stok tepung terigunya habis, itu bisa Eh, karena YouTube tahu ya uh, apa, apa 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 saja yang dibutuhkan oleh si pelaku bisnis dari awal karena kan end to end. Yeah. Jadi YouTube sendiri dari aplikasi ini bisa memantau ya, si pelaku ya. bisnis ini. Ya bisa. Dan oh. dia, ya, ya, nanti juga kita konsepnya juga netral, semua orang bisa connect sama gitu suppliernya. Jadi uh -huh. uh, itu yang, yang jadi kita benar-benar end to end, jadi benar-benar teman yang bisa diandalkan, uh, cakri. jadi semua lini gitu. Ya, itu yang membedakan YouTube dan ya kita end to end, kita pun uh, ya kita juga masih ngasih bebasan merchant juga, mm -mm tinggal download, tinggal pakai gitu kan, enggak ya. Jadi ya. Uh, menguntungkan banget ya untuk nyobain. Yang penting, mungkin okay. fokus di create produknya yang oke okay, gitu. Ah. Gak gitu. usah mikirin lain, biar YouTube aja yang mikirin. Aduh, aduh. Oke, okay, oke. Okay. Jangan Mas, gitu. Uh, setidaknya si pelaku bisnis ini nih yang mau punya usaha, dia udah dipancing dulu nih harus kreatif. Nanti urusan kreatifnya masih ada yang kurang, dipolesnya sama YouTube gitu. That's what for that for. Oke oke oke. Nah art, jadi nih kalau yang kalau yang saya tangkap uh, sebenarnya sih sekarang udah menarik banget si YouTube. Gak perlu nggak perlu persuasi yang terlalu effort. Uh, next geners mungkin kalau calon-calon pelaku bisnis bisa udah mulai ini ya tergerak untuk pindah ke YouTube nih kalau kayak gini komplit banget. Amen. amin Oke <laughs> oke. Okay, okay. Nih ada pertanyaan lagi nih, Mas Herman. Dari Aditya, London School of Public Relation Jakarta, menurut Mas Herman, seberapa penting sih sebuah narasi atau komunikasi dalam menjalankan e, suatu usaha? Ditambah lagi di saat pandemi sekarang ini, apa yang paling penting dilakukan oleh e, usaha kecil untuk membuat e, narasi bisnis untuk go digital gitu? Supaya nggak supaya nggak salah segmen kali ya, supaya nggak salah cara. Biasanya kan promosi ini salah promosi eh imbasnya juga salah ke kita gitu ya yeah, yeah, yeah. emang uh, kalau misalnya di, di kita pun sama di utep pun hmm. kita juga harus ngerti pasar gimana cara komunikasinya gitu kan kalau saya hmm, hmm, hmm. teori sedikit ya kalau ada produk itu kan ada dua sisi secara fungsional benefit jadi kalau cireng yeah. tadi kan oh cirengnya enak ya lezat kita hmm. fungsional gitu. gitu. <laughs> rasanya tesnya luar biasa gitu kan ya yeah, ya yeah, yeah. <laughs> yang kita invest itu uh, secara emotional benefit juga uh, cakri ini jangan dilupakan oh. gitu. Kita kan juga kmpn kan mantap-mantap usaha jadi mantap itu kan secara emosional gitu kan. Ah, ah, nah, ah, kalau misalnya tadi produk pun harus ada emosionalnya. Hmm. Jadi kayak cireng itu cireng emas itu berasa gua makan cireng emas jadi merasa nah, paling Sultan. kaya oh, sih. Yeah, <laughs> yeah. Cireng, oh, iya. Oh, gitu, iya. sendiri ngomongin cirengnya terus. <laughs> <laughs> itu, itu, sebuah emotional benefit ya. Nah, kalau kaitannya sama narasi emang cukup penting kalau okay. kita ada produk, kita ada bisa telling the story of the product atau atau keunikan tokonya gitu. Mm uh -uh. sekarang kan yang yang ngetren ngetren itu viral kan, cepet ya viral TikTok, viral di Instagram langsung rame tokonya. Atau yeah. Dengan dengan ada keunikannya itu mengundang para reviewer di tetap datang dia review kena ame, gitu kan jadi emang harus bisa telling the story sih jadi nah, banyak mitra-mitra kita yang yang, yang telling the story kayak ada kita ada merchant uh, plant based yang yang, yang di Bandung itu ya namanya uh -huh. Good Belly uh -huh. itu, itu join itu ya dia telling the story of healthy living dari di dari ownernya juga okay. dia udah apa, namanya tahun dia hidup makan plant based gitu kan oh, dia oh, healthy oh. stress nah dia telling the story dan itu yang yang emang harus harus especially gen kalau punya usaha, ownernya itu pun bisa harus telling the story gitu Nah itu Jadi, kan uh, kalau bisa menceritakan, terus dia mungkin uh, apa ya punya daya kreativitas untuk nulis uh, storytelling mungkin lah ya kayak gitu kan ada tuh yang suka ngomong-ngomong gitu kan, Pinter lah bikin promo. Kalau yang enggak yang aduh saya teh nggak ngerti kalau buat begitu-begitu bisa nggak disodorin aja ke YouTube YouTube yang bikinin sama YouTube ya bisa jadi emang salah satu yang kita juga udah mulai lakuin macam merchant, merchant kita itu ada yang kita buatin video konten ada yang hmm. kita bikin, apa namanya how to post in social media mm -mm. training ada yang kita apa namanya kemarin baru aja kita ada bikin video coffee shop di Blok M Square oke okay. itu kamu mesti coba deh hmm. dia ada kopi tapi ada rasa wine wine nya gitu loh wine arabica oh wine coffee enak tuh oke ya ya kalau di -huh. di rupa dia menimbulkan rasa si wine tapi kan dia belum komunikasi itu akhirnya kita bikin konten gitu loh jadi gimana cara dia nge nya gitu nah ini yang kita coba educate juga jadi merchant bisa ngobrol sama kita, eh saya punya keunikan ini, gitu. Ada tadi yang kosambi tadi, yang yang lesung kopi yang di Bintaro, ada juga ditemu yang cepetnya tempatnya enak gitu kan kita mm -hmm. Jadi mm -hmm. banyak. Jadi dia bisa apa namanya? Kita bisa bantu. Kita bisa apa namanya? Karena dia kan kita jadi teman kan, harus bisa. Iya, 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 semua mereka juga yang dibutuhin. Ini artinya jadi uh, YouTube ini juga bikin ngasih kita tim kreatif gitu ya. Saya bilang begitu. Oke, okay. jadi penasaran ini yang kerja anak-anak yang teman-temannya Mas Herman di dalam UTEP itu backgroundnya tuh dari mana aja dong berarti karena kayak Betul, ya. ini nggak cuman sekedar uh, startup inovasi digital untuk usaha tapi ya. juga kayaknya uh, peluang peluang yang untuk bisa gabung sama tim UTEP juga jadi gede banget luas banget kan mereka ya. tuh siapa aja berarti jadi ba pengen tahu deh ke sana sana <laughs> boleh gambar. ya boleh ya Main sini nanti saya sambut. Sip, pengen foto di depan itu tuh, belakang itu tuh. Iya, yeah, foto di sini. <laughs> <laughs> Jadi uh, banyak dari ini background dari telco, bank, ada agensi juga, banyak dari agensi. Oh, iya, iya, iya. Kita mostly dari agensi, kita buat kita. Kita juga ada dari FMCG companies juga. Ada oh, apa namanya, ada juga yang dari retail. Jadi emang uh, macam-macam sih, ada yang dari media juga. Oh gitu. Karena kita ngelihat media juga, jadi yang banyak ada yang banyak dari tech company juga, uh, jadi emang kita variety of people industry sini ngumpul karena di kantor kita pun kita masih cukup boleh ya hubungi ini untuk oh, untuk kalau misalnya munculin <laughs> namanya Mas Herman ya, udah terpampang nyata, jadi ngubunginnya ini nggak usah langsung ke yang lain-lain, langsung ke CEO-nya aja siap-siap. Herman di Oh tuh catut ya next gener dengarkan tadi kan nanti saya ulangin lagi Mas Herman masih banyak pertanyaan nih ya kita kita tanyain lagi tadi kan terakhir dari Aditya dari London School terus ini ada Natika Manurung namanya enggak asing nih ya tapi mungkin banyak yang namanya Natika Mas Herman untuk jaringan penerimaan transaksi UTEP ini udah sejauh mana nah itu dia penting tadi kan dari Aceh ada sampai ke Rote kalau nggak salah ya Ya, aman nggak stabil nggak sampai Papua ya aman nggak stabil nggak sih sejauh ini aman 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 karena okay. selama ada koneksi kita bisa berjalan gitu kan dan hmm. sekarang juga teman-teman telco, saya juga sejaknya telco, Telkoo ketemu sama teman-teman mereka mereka juga mendorong terus kan okay. sekarang setelah 3G roll out 4G roll out bahkan sekarang udah ngomongnya 5G roll out jadi emang yeah. kita ngobrol terus gitu jadi emang secara sekarang koneksi udah di mana-mana ya di everywhere gitu kan dan dari sisi itu dari sisi infrastruktur untuk koneksinya. Dari sisi payment instrumennya pun kita udah connect dengan banyak budget player besar gitu kayak kita udah connect dengan LinkAja, aja, ShopeePay, Dana, OVO, e semua lah. Dan ada juga yang non bank juga kayak GDV, Cashback. Itu semua sama kita. Dan kita pun ada connect juga national keyword juga. Jadi kita bisa support di luar yang kita connect ini pun bisa juga pakai gitu. Jadi semua basically bisa dibilang udah nggak ada uh, yang enggak connect sama kita secara okay. cashless payment Nah, ini kita kita udah udah apa namanya? alhamdulillah udah dengan waktu yang singkat kita bisa nge-develop connection gitu. Jadi intinya yang enggak usah khawatir ada koneksi, download udah, bisa terima semuanya. Yang penting adalah koneksi paket datanya Kakak itu. jangan lupa ya kan. Eh, jadi kepikiran gini. Eh, uh, ini kan berarti kan yang penting ada koneksi bisa uh, bisa kepake lah ya itu ya si 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 aplikasi atau gadget kita misalnya nih si pemilik usaha wah gue harus beli barang-barang karena misalnya just tip gitu kan bisa aja kan just tip pakai YouTube bisa dong bisa bisa misalnya Tapi dia harus ya misalnya dia harus beli barang mesti ke luar negeri nah ini aman nih pernah nggak ada nggak ada nggak pengalaman yang kayak gitu sampai harus jauh nih utp udah kemana-mana nih jadinya Oh, kalau sekarang kita masih local market, ya, kita tutup oh, yang di local di, market. market. emang YouTube ini kita emang ada di luar juga, gitu. Tapi okay. yang di Indonesia, Indonesia, tapi yang Indonesia, tapi yang dan Indonesia, tapi yang di Indonesia, tapi yang darinya offline, itu yang di Indonesia, yang di yang di Indonesia, tapi yang di Indonesia, tapi yang di Jogja. tapi yang di Indonesia, tapi yang di Indonesia, tapi yang di yang yang di yang saya cobain itu itu <laughs> waduh berarti cirengnya harus digedein lagi nih mesti ada saingan kayak gini kan isinya mas batangan jangan lupa mas Erwan. <laughs> oh gitu jadi ya. uh, uh, usaha apalagi FNB ya sekarang juga banyak yes. banyak banget yang manfaatin aplikasi digital kayak gini ya Tuh, emang buka jadi surut jadi peluang lebih banyak <laughs> jadi coba jadi yang penting kan dia adaptasi dicoba gitu ya udah dengan ini jadi justru mungkin ada ada juga yang toko buah di Medan dia uh, ekspor banyak ke Jakarta, sekarang ngirim bukan ekspor ya, ngirim ke Jakarta. Ngirim ke Jakarta. Oke <laughs> oke. Okay, okay. okay. Jauh banget kayaknya Medan udah tiba-tiba mendadak jadi beras lagi mendadak jadi luar negeri gitu ya. Karena udah go digital. Oke. Okay. Yeah. Ini banyak nih pertanyaan ini sebentar nih, kita tanyain lagi nih ya. Ada yeah. mahasiswi, ada dari Depok, Putri Seberapa, nah, penting, seberapa terjamin keamanan di aplikasi YouTube buat pengguna maupun konsumen untuk semua transaksi perdagangan? ini, ini penting banget, ini penting banget nih soal, soal uh, security-nya gitu. Karena kan, uh, kita punya semua data-data perbankan atau apa ini nyambung semua ke mobile banking, mungkin gitu kan? Gimana tuh, Mas? Jadi kalau ngomong keamanan itu ada yang secara konsumen, secara kamu lihat ada yang terlihat sama yang nggak terlihat gitu kan. Yang terlihat uh -huh. kalau yang nggak terlihat dulu yang nggak terlihat itu secara okay. di backend kita infrastruktur kita udah aman semua. Secara security kita udah tetap data center yang udah aman dan uh -huh. kita kan juga kompleks audit juga secara reguler itu udah. Udah udah no question lah kita jamin keamanan karena kita juga atur ikut aturan. Yang yang terlihat ya yes, semua transaksi pakai PIN itu kan secure uh -huh. gitu kan. Jadi misalnya kalaupun nanti merchant itu pun ganti device itu ada OTP gitu kan jadi ada OTP oh, aman Oke. Okay. oke. pakai pin gitu jadi emang semua transaksi uh, aman yeah. jadi di sisi konsumen yang bayar dia pakai pin dan dan apa namanya uh, cuma dia yang tahu gitu kan mm -hmm. dan di sisi merchantnya pun pakai pin dan dan kaitannya sama misalnya kalau punya usaha kamu kan akan disetel ke rekening kan? Iya, yeah, iya yeah, benar-benar rekening kamu pun kita juga selalu ngecek gitu pastiin sama ownernya itu adalah rekening yang sama gitu kan dan rekening itu nggak bisa kasi, gitu. nggak bisa tiba-tiba pegawai kamu karena apa namanya ngebelokin ke rekening dia gitu itu nggak jadi emang kita ada policy dia nggak bisa ganti gak rekening. Enggak bisa akses. Gitu. bisa oh. jadi emang itu udah udah kita emang security is number one yang kita harus jaga sih Iya, karena itu juga ngebangun kepercayaan terhadap si company juga gitu kan, terhadap YouTube juga kan betul betul benar itu yang nggak kelihatan yang kelihatan ini gimana maksudnya yang kelihatan tadi maksudnya kalau misal transaksi harus pakai pin tadi oh. kan oh ya ya iya. oke okay, itu safety tar... ya. ya aman kok ya kalau kalau kita juga ada berapa ada ngecek juga secara sistem oh ini transaksi mencurigakan segala macam itu kita langsung tahu juga jadi semuanya aman lah kita gitu, jaga dan yang paling penting itu kalau merchant pun ganti device itu ya itu ada OTP ya one time pack mm -mm. pin gitu yang dikirim. Jadi semua emang kita jaga sih Cakri. Sip, soalnya um. sekarang kan udah banyak banget tiba-tiba yang ngehack ngehack handphone lah. Sementara ini udah jadi dompet nih sekarang gitu kan, udah jadi dompet ya repot kan kalau misalnya sampai kenapa kenapa, apalagi si pelaku bisnisnya sendiri gitu. Toko gue di juga. sini. Ada pengaman juga, karena emang kadang-kadang Uh, itu juga kita semua harus hati-hati ya, install aplikasi yang sembarangan gitu, ambil di Play Store. Tapi di kita pun ada pengaman juga, aplikasi kita pun nggak bisa ke intercept gitu loh. Jadi kalau misalnya oh. di uh, sini itu semua item gitu, jadi semua aman lah. Jadi emang ya, ya. kita yang payment green aplikasi application, jadi emang kita udah udah highly secure. Sip, udah sampai ke situ-situ. Mengertinya udah sampai ke Uh, security-nya gitu ya. Udah ngerti banget deh. Masih ada pertanyaan lagi? Oke, okay. ini dari anak Tangsel nih. Anak Tangsel, ada Anas dari Tangsel. Uh, digitalisasi membuat pesaing kita kan makin banyak. Nah, gimana memunculkan diferensiasi produk dengan pesaing? Bagaimana supaya keunikan ini menyentuh emosi konsumen? Tadi kan udah disebut ya, emotional benefit. Nah, ini supaya viralnya tuh nggak cuman ya sehari dua hari atau enggak abis dari justru ya, karena dari viral semakin dikenal ya udah punya punya brand loyalty nih akhirnya gimana ya. tuh Mas Herman? Ya kalau product division penting ya especially ya. kalau misalnya kamu punya usaha dengan apa namanya produk yang yang cukup padat komposisinya ya. gitu kan jadi memang harus ada uniquenessnya terus di, di campaign uniquenessnya differentiatornya apa dan kadang-kadang juga nggak perlu, apa namanya, kita ini yang penting kan uh, speedy juga. Dengan kita punya differentiation, tapi kita juga punya quality juga gitu loh. Dan yang paling penting dengan, dengan kita viral di awal, karena juga tuh banyak yang viral di awal, gitu, rame, tapi orang, konsumen juga gak balik lagi gitu. Cuma sakit doang melihat karena viral ya? Karena viral, tapi ada disappointment juga gitu loh. Yang paling penting ya harus ada make sure ya tetap fokus di produk kualitinya gitu karena beberapa mitra yang sustain dia juga uh, apa namanya awal differentiation gitu tapi dia juga fokus di differentiation itu jadi nggak terlalu banyak nggak perlu kayak setiap minggu meluncurkan produk yang beda-beda terus gitu jadi oh. dia maintain uh, cari apa namanya ada juga yang misalnya di beberapa yang niche kayak tadi ya yang kayak plant based tadi kan niche kan jadi yang yeah. makan yang makan tumbuhan tubuh kan belum sebaik yang makan daging gitu. Benar, benar. Iya itu ya, itu niche market ya. Hmm. Niche tapi dia juga kan ada emosional emang sekarang plan itu kan jadi kayak something yang uh, ya, Tapi sekarang jadi tren loh. Apa ya, tahu pengen ngikutin tren kan setidaknya itu dulu gitu kan? Betul. Jadi kayak tren yang orang nyobain dan kayak jadi kayak healthy lifestyle yang hmm. yang dibanggakan juga gitu. Biasanya orang makan plan pasti ngepost <laughs> <laughs> Tapi pas dimakan ini apa enggak ada rasanya yang penting udah gue posting ya kan Dia <laughs> ya, itu ternyata emang benar-benar serius dan dia benar-benar saya nyobain juga sih ngebuat hmm. jamur jam kan jamur biasanya itu itu benar-benar ya. mirip kayak daging dan enak gitu dan dan dia tuh bisa nambahin momentum dia itu collab sama brand lain jadi kayak okay. dia ngobrol makan atau coffee shop dia lo mau jual brand base jadi kayak dia ngangkat juga gitu dan B2B-nya dia jalan juga gitu <laughs> jadi, dia, differentiation niche market tapi karena emang si plan based yang trend, dia dia ngotek-ngotekin itu dia pada lebih sendiri pusing kan ngolah-ngolah jamur ini udah ah. ada nih lo brand aja gitu tapi dari kita profitnya kolaborasi, nah, kolaborasi ya nah, itu berjalan dan dan hmm. dan itu yang yang kalau punya usaha tuh tetap yang paling saya tadi ada empat kan yang terakhir kan cari peluang terus kan itu harus hmm. cari peluang terus jadi kayak tadi collab sama restoran collab sama coffee shopnya, tuh emang jalan dan dan apa namanya dia, dia bisa dapat momentum itu ngatren trend dan marketnya dia nggak cuma yang ke outletnya dia tapi ternyata ya. di yang lainnya pun ngambil dari dia jadinya. iya, iya, ya ya ngerti 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 itu next geners ini ini tips banget nih kalau ngerasa eh kalau gue jualan ini mungkin segmen gue jadi kecil cuman segini doang gimana kalau oh iya gue punya teman lama dia bikin usaha yuk gabung yuk gitu jadi saling uh, simbiosis mutualisme gitu ya benefitnya ada buat goalsnya nanti ya produk kita jadi lebih dikenal sama konsumen ya. Betul, betul. betul. Yep. Oke, okay. masih ada pertanyaan lain. Dari M. Nur Iman Syah. Ini namanya panjang ya. M. Nur Iman Syah Dimas P. Waduh. Dari UMS. Oh, dari Solo. Dari Solo. Uh, mau nanya nih ke Mas Herman. Gimana cara menyeimbangkan antara retrain konsumen pengadaan produk serta targeting pasar baru melalui online maupun offline. dari tren konsumen pengadaan produk serta target pasar yang baru melalui online maupun offline. ini kan berarti dua hal yang beda nih ya. caranya juga mungkin treatmentnya yeah. beda ya. Iya, yeah. emang uh, di kan tergantung skala bisnis juga ya. kadang-kadang kita juga harus nentuin skala prioritas juga yang mana yang ngasih oh. impact kita, yang mana yang paling dibutuhkan dalam waktu dekat cepat gitu hmm. kan. Jadi, emang emang uh, di uh, back uh, dengan kita ini kan kita ngasih insight yang tujuannya juga biar mitra-mitra kita ini bisa bikin proper planning juga gitu. Uh -huh. Jadi emang ada uh, yang spontan sukses tuh ada gitu Tapi mungkin lebih banyak yang dengan plan dia lebih sukses. Paling enggak dengan planning itu kan dia dia bisa me bisa measure dan bisa menargetkan gitu kan. Tadi kalau misalnya dia jadi misalnya ada option tadi ngeretrain uh, consumer-nya atau uh -huh something new dengan ke online gitu kan. Yeah. Kan bisa di juga which one is better. Emang kalau misalnya kita bisa bilang kalau aku mau lakuin semua gitu. Emang kalau, yeah. mau, kalau punya kapasitas enggak ada salahnya lakuin semua. Ya bisa fokus yeah. karena itu kan tidak, agak beda-beda tuh ininya. Tapi selama, kalau lama, selama bisa fokus tapi kan tapi kalau kita ada keterbatasan resource mungkin yeah. uh, ownernya juga masih yang ngelakuin sendiri bisa juga ditentuinnya bikin plan all this month or the next two month I focus on ma existing base dulu nih di, di retain, biar hmm. balik lagi yakin like gitu kan uh, nextnya setelah itu setelah apa namanya dapat base nya balik lagi di retain which is important uh, ya udah mulai campaign deh gua online bisa delivery gitu kan karena yeah. kan, itu juga harus nyiapin packagingnya harus nyiapin uh, nanti uh, packaging gitu tuh mumet ya mm -hmm. ya dan yang paling penting kalau dengan planning itu kan menentukan targetnya uh, cakri kadang-kadang uh, kita apa namanya uh, setup ketika setup target tuh ada ada misalnya kita lakuin hal ini dengan retain gue langsung expect gede gitu tapi se -se -se yang mesti dilakuin kan ekspektasinya di manage juga oh saya targetin sebulan ini sekian bulan depan sekian <laughs> sehingga, gitu. jadi nggak langsung down dulu gitu karena emang gue expect sekian oh. so, back again uh, uh, planning tentuin skala yang mana yang paling penting terus habis itu setup targetnya okay Mesh sukses enggaknya itu di situ gitu. Kalau misalnya emang jauh di bawah target ya mungkin aja udah enggak soal. nih ini saya langsung goin tadi aja deh mau kempeng online. Mungkin cara lo salah. Cari cara ya. yang lain gitu kan. So. Kalau kalau bisa kalau bisa saya simpulin artinya kalau mau bangun usaha ini yang kalau kita ngomongin apalagi ngomongin digital ya. Karena kan kita juga baru lagi 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 mulai nih lagi mulai nih ngerintis untuk go digital. Itu sabar itu perlu banget ya. Jangan keburu buru. Betul, betul. Kalau dari Mas Herman sendiri ngelihat atau dari uh, tim YouTube saat saat ngedampingin uh, UMKM atau pelaku usaha yang baru gitu ya, mau dari mau jenis apa aja gitu, biasanya butuh waktu berapa lama sih untuk setidaknya punya uh, konsumen yang ini aja dulu pel pelanggan aja dulu gitu, terus. Bisa dapat gambaran nih akan akan jangka panjang nih gitu. Udah udah punya ininya enggak sih bacaannya seperti itu. Jadi sekian sekian nih waktunya nih udah bisa jalan sendiri gitu. Ya uh, ada ada macam-macam sih. kan tadi yang tadi profil tadi kan juga menentukan dia uh, seberapa apa namanya uh, setnya gitu. Tapi walaupun ada ya. juga usaha-usaha yang kecil pun itu dia langsung merasa wah oh, jalan sukses karena emang dia ekspektasinya emang udah tentukan. Gue ekspektasi. Ya saat sepuluh 10 misalnya, dia bisa langsung C9, karena dia set 10. Emang kadang-kadang juga ada yang langsung set dengan skala yang kecil, dia langsung set 50, padahal kapasitas dia cuma 10. Gitu. lima oh. 50, kok gak segitu ya, segala macam gitu. Nah ini juga, hmm. itu again, itu planning penting, ekspektasi kayak apa gitu kan. Dan dan apa namanya, menentukan fase-fasenya itu Ditukar macam sendiri gitu. Ya ada sih macam yang yang kayak bu dia buka toko, one man langsung rame, langsung yeah. tinggi, But, huh? ada juga yang butuh waktu kayak tiga bulan gitu kan. Hmm? Itu itu ada gitu. Jadi emang tergantung dari sisi apa namanya? sisi uh, produknya dia yang jual juga dan dia jual juga gitu kan. Biasanya kan okay. uh, juga merchant itu butuh konsistensi itu. The first three months, tuh biasanya dia harus terus konsisten introduce produknya kan. Jadi okay. kan 3 bulan nah, pertama ya. Launching, tapi nggak konsisten, loncing di awal doang gitu Nggak ada oh, reguler okay terus kayak gini. Nah ini kan juga harus ada harus ada proper plan ya dengan untuk yes, proper yes, yes. plan. Ada 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 activity plannya tuh. Nah biasanya yang yang lakuin itu itu ya lebih ter, teratur ini ya. Tadi kamu ngomong -ngom sabar kan? Kalau sabar kan, menurutku sabar itu dalam kondisi, maksudnya sabar lebih ke mental ya, bukan sabar dari yang nerima. Sabar tapi nggak ngapa-ngapain. <laughs> Sabar dan menerima aja, oh nggak ada. <laughs> tapi mentaliti gitu, karena emang yeah. you have to have patience sih. Karena kalau you have, have patience kan ah harus harus ya, selalu, selalu, selalu jalan gitu. Iya yeah, dorongannya harus, tuh dari diri sendiri soal yeah. jadinya kan, kalau passionnya itu. Yeah, tapi kan, oh, ya tapi kalau ada passion kan, ah gimana kayak, ya itu menentukan. Menantuk, uh, biasanya kan kalau ownernya semangat, semua krunya timnya dia juga semangat. Iya, iya. benar. Ini berasa tuh cakri. Yap. Kamu biasa kan kalau ke ke, ke ke toko atau ke outlet atau ke coffee shop yang ada owner, owner semangat, kita gitu kan berasa aja konsumen sebagai konsumen. Iya benar. Kita jadi kayak dimengerti, dilayanin dengan enak gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Ya, itu prinsip itu... berarti tuh next geners tuh harus kayak gitu sabar, sabar perlu. Tapi kalau sabar lo nggak ngapa-ngapain juga ya udah aja nggak jadi apa-apa ya. Jadi mendingan download aja YouTube-nya, nggak usah bingung-bingung kalau mau mulai usaha. Benar nggak? YouTube mantap. <laughs> Oke, okay. ini masih di pertanyaan lagi nih, Mas Herman nih. Ya. Oke, okay, dari, uh, dari Banten ada Gaby Dila. Ya, Mas Herman mau nanya untuk YouTube. Oh, nih pertanyaannya tadi sebenarnya udah nanya ini, tapi mungkin ini ini ada niatan boleh tahu dong ya ada rencana nggak untuk ekspansi sampai luar negeri? Bisnis plan ke depannya boleh nggak diceritain sedikit? Ini nanya investor kayaknya, dia mau invest di Youtube. Kayaknya Kayanya nih, siapa tahu ya kan? Well, as company, ya kita ada uh, shareholder ya, dan emang ada, the plan ada in place, tapi kita mau fokus Indonesia dulu. Mau, oh, success, ya. mau fokus Indonesia dulu. Karena tadi ada berapa? 100? sekarang 150 ribu kita 150 baca. ribu uh, yang ngundain YouTube Dan yeah. semuanya ini adalah UMKM dari segala jenis bisnis ada gitu ya yes. ada yang paling Ane. aneh nggak right. FNB kan mungkin udah ya general ya tapi kalau yang aneh gitu bisnis ikan yeah. Jepang mungkin ada <laughs> nah, ikan Jepang ada apa oh, okay. makanan burung iya ada jual ikan hias ada mm -mm. ada macam lah cuma emang uh, yang yang banyak karena emang biasa kan kalau itu kan uh, apa namanya uh, yang ya. ya yang terkenal itu kan biasanya ya karena coffee shop F&B punya tempat yeah. lucu di Kota tapi banyak juga kok yang yang jualan apa namanya speaker speaker oh. apa namanya speaker rumah itu cukup kencang juga transaksinya dan dia lumayan ada <laughs> mungkin karena karaoke family karaoke belum banyak buka okay. dia rencana kayaknya uh, peluang bisnis untuk bikin bisnis karaoke keluarga di rumah bisa jadi dia jualan okay. speaker mungkin mungkin kan? di rumah aja nyanyi sendiri bener kan? iya, banget Sip, nanti ditambahin ya cireng isi emas batangan akan segera <laughs> menjadi partner dari YouTube <laughs> kita cek dulu, ada pertanyaan lagi nggak nih, tambahan nih? Kayaknya masih ada nih. Oh, masih ada nih, ternyata oke. Ada pertanyaan dari Eko Angga Suparno ini dari Jakarta, kayaknya apa yang dilakukan jika mendapat keluhan dan komplain negatif dari konsumen? Oke, tadi security-nya udah, ini sekarang memaintain, memaintain dari apa ya, pengguna ya, pengguna atau dari partner dari YouTube sendiri, gimana tuh? negatif ya as, es company nanti buat teman-teman yang usaha ya harus siap ya yang pasti jangan baper yang pertama tuh nah, kalau ada millennials nggak boleh baper baper banyak yang pengusaha pengusaha langsung baper kesel di malah malah di malah di uh, apa namanya diajak berantem balik di sosial media justru malah viral kan <laughs> ada kan iya 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 ditanggepin balik gitu <laughs> ya <laughs> orang komplain <laughs> jadi sebenarnya kan uh, biasanya juga kalau kita sentimen negatif, ya emang kita kan ada monitoring juga. Mm -hmm. Alhamdulillah masih positif. negatif pun, kalau nggak ada, kan kita pakai tool. Kalau nggak pakai tool kan orang bisa ngeliat juga. Biasanya emang kecenderungan orang di sosial media itu, mm -hmm. kadang komplain, itu sentimennya terlihat sangat negatif. Tapi biasanya kalau kita kita follow up, itu sebenarnya dia juga nggak negatif-negatif amat. gitu. Something yang penting yang di follow cepat ya. Ini follow up, yang penting di follow up, kita ngasih respon, yang 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 kadang-kadang ada banyak brand juga kan karena dia negatif ya nggak dijawab gitu. Dikin okay. aja gitu. Justru yeah, kan yeah, itu yeah. jadi justru nanti lihat di sosial media yang mau mau muji mau di gitu, Lihat lihat ini ada orang komplain kok enggak ya. Uh -huh. Jadi kayak uh -huh. malah jadi ikut negatif gitu kan. Oh, okay, jadi okay. itu yang yang semua usaha semua brand kalau punya apa namanya kritik input itu penting ditampung gitu, didengerin gitu kan. Jadi ya uh, Mungkin ada ada kalau dia ngasih critical input ya kita tampung. Mungkin itu something yang emang kita udah plankan, kita jelasin. Atau kalau mungkin ada masalah ya kita harus cari solusi gitu dari mereka. Mereka sebenarnya orang Indonesia itu konsumer itu, konsumer itu harus cepat direspon sih yang paling penting. Iya senang Se ya. Iya harus direspon cepat. Kalau enggak tuh dia langsung mana-mana gitu. Justru nanti uh, biasanya komplainnya melebar dari yang cuma komplain kok produk saya belum diantar ya. Iya. Yeah. Itu karena Pak memang ini perusahaannya nggak kredibel karena komplain saya tidak ditanggapi. tidak ditanggapi. Wow, jadi ini ya bapernya udah melebar kemana-mana. Terus ngasih tahu ke tetangga sebelah udah deh cepet banget. Iya. Ini tips juga berarti nih, next geners nih dari uh, dari Mas Herman. Kalau kalau kalian punya usaha, jangan baperan. Kalau ada yang komplain negatif gitu siapa tahu itu. Pancingan ini, pancingan untuk ngetes uh, gimana servis uh, apa namanya uh, after sales gitu kan. Jadi nggak boleh harus segera ditanggepin. Jadi sebenarnya komplain seperti apapun jangan jangan kita cuekin ya Mas Herman ya. Itu kayak gitu ya. Tanggepin setiap input. Walaupun mungkin ada berapa yang ada mungkin nggak lain ya kita bisa jelasin. Tapi kalau ada juga nyata itu bisa jadi beberapa positif ya cakri buat usaha kita ide-ide mm. bagus itu yang mungkin oh iya juga ya gitu. Jadi yang, oh, iya, iya. yang pasti kadang-kadang uh, mungkin ada beberapa pengusaha-pengusaha kita ya oh, karena idealismenya tinggi gue no I have to do ini konsumen harus ngikutin gue gitu. Nah itu oh, iya, iya, iya. itu kadang-kadang apa namanya ya kita harus dengerin juga gitu loh karena kan juga yang 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 makan makanan kita kan juga si konsumer kan ya kita dengerin aja oh gini ternyata cireng emas batangan tuh keras jadi ya, gitu susah gitu kan Oh, oh dengan, sekarang kan nah. ada ini uh, panci panci yang bisa pressure cooker, mas batangan bisa jadi lembut asal di dalam cireng. Masih <laughs> di campaign kamu kan? Iya, oke okay, yeah. oke. Okay. Oh itu bisa jadi cari jadi salah satu cara promosi ya kayak gitu ya? Nyata kamu oh jadi mungkin orang market saya menganggap cireng itu batangan itu keras ya, nyata iya. lembut kok. Ah ternyata saat mas batangan masuk ke dalam cireng bisa lembut. Ini kalau kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang nyeleneh terus bahasa-bahasa yang sebenarnya lu gila ya gitu ya mungkin mungkin konsumennya gitu itu sebenarnya sah sah aja nggak sih hari gini, untuk untuk bisnis yang kita mau jump to digital era gitu sah sah aja selama hmm. itu punya apa namanya bisa dikorelat sama produk atau brandnya uh, teman pengusaha itu okay. sah sah aja yang sah -sah penting sah -sah jangan ya? yang, yang yang jangan ada kadang kan ada yang bumerang juga bisa jadi negatif kan. Yang oh, penting, oh, oh. apa namanya, uh, ya again, ketika kita bikin campaign, itu bisa, kan kalau company kayak kita, kita ngelakuin riset kan. Tapi kalau misalnya usaha kecil pun kan bisa ngelakuin riset dengan tanya saudara, tanya temen, tanya ini. Oh, eh, gue okay. mau Bener-bener. Doing small polling gitu kan. Ya Semua itu, dari itu saat, yang kecil itu, dulu gitu ya. Kadang-kadang, uh, ketika kita so passionate, which is good, tapi kadang-kadang kita juga saking itunya nggak mau dengerin orang gitu. Iya. Yeah. Oh, this is I what I believe. Tapi ya ada di sisi ya kita juga ngetes juga gitu. Eh, setelah jadi tes ke karena eh uh, ya orang tua atau teman temen temen ya doing small survey gitu. Itu kan juga something ya. Insight-nya apa, inputnya apa gitu. Tes normal. Yep. Siap, yutap, mantap. <laughs> ada satu pertanyaan lagi, ya oke. Okay. Satu pertanyaan lagi dari Oh, nanya lagi nih. Eko Angga Suparno tadi udah sempat nanya dia dia masih penasaran. Tadi Eko, Eko Angga Suparno yang nanya soal keluhan negatif dari konsumen dia nanya lagi layanan dan teknologi yang diberikan Utep apa sudah terintegrasi dimulai dari teknologi penerimaan pembayaran baik tunai, non tunai, layanan kasir, inventory, laporan dan analisa penjualan serta customer loyalty hingga insight. Oke, okay, tadi sudah sempat sempat yeah. sempat sudah dijawab ya. Dia pengen dengar langsung yeah. dari Mas Herman dengan straight to the point. Sebenarnya kayak Merangkum ya, bagus banget. Yeah. Oh, <laughs> jadi ya pertanyaan kita, pertanyaan terakhir ya, kayaknya yang Jadi yang kita jual emang ter how integrated kita, solusi kita. Okay. Jadi semua ter terintegrasi. Terus itu dia nilai jual kita. Uh, bahkan hmm. yang 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 apa namanya dari tablet. Aplikasi uh, ya bisa nge-print segala macam ke ke apa namanya ke kitchen segala macam. Uh -huh. Yang paling penting tuh ya ada juga kita punya portal uh, uh, cakre. Jadi portal itu bisa dari mobile atau dari komputer atau dari uh, tablet. Itu oh. portalnya itu semua Ter yang terjadi di toko ada oh. di situ. Uh. Oh. insight nya bahkan bisa download kamu mau bikin presentasi atau masukin hmm. ke aplikasi lain itu bisa download dalam bentuk CSV atau Excel gitu ya PDF itu bisa kalau misalnya CSV kan bisa di, bisa dipakai buat yang lain jadi kalau yeah. bisa bikin kalau misalnya apa namanya kamu punya toko data-data itu kan bisa diambil di download dari portal YouTube itu bisa dipresent ke nyari investor buat ngebangun bisnis gitu kan Oke okay. misalnya mau investor, investasi gitu ya bisa gitu ya it. Jadi kalau misalnya I'm investor kan pasti ngelihat Oh siap nggak nih lihat solusi gimana? Oh ya keren nih data ini ada. Oh data ini walaupun uh, in, app, itu app. semuanya dibantu dari tab gitu kan. Nah itu yang mm -hmm. yang 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 paling penting ya merchant harus bisa memanfaatkan itu. Yang penting ya, tadi menjawab tadi semua terintegrasi. Mm -hmm. Oke oh, tuh. Ini, ini keren juga nih, e, kalau misalnya si bosnya megangnya lagi bawa handphonenya, tapi mungkin karyawannya yang di kantor lagi pegang iPad-nya, e, tabletnya, atau lagi di depan komputer gitu kan. Ini semua terintegrasi, jadi semuanya bisa mantau usahanya hari ini jalannya seperti apa sih, gitu ya. Karena YouTube semuanya Satu terintegrasi. Lagi yang hmm. Satu lagi yang hmm. lupa nah, tadi. Ada kita nah. juga ada e-menu gitu. Ada e apa gimana? kamu sekarang kalau nggak tahu, kita sebutnya e-menu. E-menu. E-menu itu kan kalau sekarang kalau kamu nongkrong di e restoran sekarang kan juga harus oh, ya. barcode. Iya, barcode. barcode. Ah. Biasanya kan sekarang QR itu cuma barcode itu ke image doang kan? Iya. Nah, kalau kita tuh e-menu kita integrasi sama yang aplikasi yang di sini. Jadi apapun kalau masukin di sini itu muncul di menu, rubah harga muncul di e-menu gitu nanti oh, satu gitu. di menu jadi jadi semua itu integrasi sampai di e menu jadi merchant pun udah nggak perlu cetak, Ya, just aman juga ya pandemi ya, udah nggak yep. perlu cetak buku menu, nggak perlu benar, apa, itu pun udah semua integrasi sama di e menu juga, jadi emang itu yang kita provide ke mitra semuanya integrated tuh sama jadi ini loh nggak uh, terlalu banyak mesti keluar duit kan, kalau misalnya oh. ada perubahan dari menu atau uh, ya menu kalau oh, ya namanya juga mau inovatif gitu kan. Harus berubah-berubah kalau bisa. Terus ada perubahan mungkin stoknya lagi nggak ada. nggak perlu sibuk-sibuk nyoret-nyoret. Atau mesti cetak ulang. Gitu ya Mas Herman berarti ya? Dan bisa buat promosi juga kan. Share oh. aja ke orang-orang e kan. Oh enak-enak yes. kan? saya datang deh gitu. Siap. Keren banget. Oke Deni 150 ribuan udah nggunain YouTube Ya kan, tapi pasti ada yang pengen uh, 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 diinginkan lebih lagi nih dari YouTube, dari Mas Herman juga sebagai CEO dan mungkin tim di balik di balik YouTube, kira-kira harapannya ini buat para pelaku bisnis gitu supaya yuk udahlah go digital aja lebih gampang nggak terlalu banyak keluar duit juga dan baru melihatnya tuh udah keren banget. Sekarang orang mikirnya kalau udah digital udah lo keren lah uh, believable gitu apa nih mas yeah. yang bisa dikasih tahu deh insight terakhir deh buat next geners pelaku bisnis ya yeah, apa namanya kalau dari sisi me personally kita as company ya kita pengennya uh, the the bisnis grow gitu kan mm -hmm. karena deh dengan pakai utep pokoknya setiap mitra kita baik enterprise medium small sampai yang micro pun kita expect dengan dia pakai aplikasi gue digital sama kita ya dia grow bisnis gitu terempat gitu kan, itu yang 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 paling penting dengan dengan kita dia bisa inovatif uh, ngembangin bisnisnya cari peluang baru yep. maju lah dan dan kalau kita lihat juga kan ya saat ini juga pandemi ini udah setahun lebih kan, maksudnya udah yeah. impact dan ya kita bisnisnya juga bertahan, bahkan ini nggak cuma bertahan berkembang juga gitu bener, dan bener. kita lihat bisa kok ya ini buat next geners juga yang punya usaha mungkin sempat terhantam atau mungkin baru mulai ragu ah nunggu pandemi ya deh nggak ada proven kan kok banyak kok ya mitra-mitra kita yang justru malah dapat growth yang sangat tinggi di saat pandemi ada juga yang yang sekarang yang dulu kena impact sekarang udah mulai recover cakri jadi udah okay. mulai back to growing jadi Mereka para juga... ini ya para pandemic warrior ya yang ini kan kebanyakan <tuk> kan semua muncul usaha di saat pandemi justru kan jangan <tuk> melompong ya. guys ayo terus maju gitu ya banyak juga usaha-usaha yang muncul karena dia Wfh banyak waktu yes. untuk nyiapin usaha sambilan gitu kan uh, dan itu tumbuh bener tumbuh dan bisa diseriuskan gitu. dan kita lihat juga dari yang usaha kena impact pun sekarang udah mulai back on track udah mulai okay. buka bahkan mereka jauh lebih siap daripada dulu mungkin mereka sekarang toko lebih bersih karena standar itu oh. tinggi sekarang kan bener. dan dia pun ini cashless dan gold digital sudah siap gitu kan inovatifnya juga ada udah banyak dan bisa menerima semua pembayaran non tunai, jadi justru kayak uh, lebih lebih siap untuk berkembang lagi gitu loh. Nah ini makanya mungkin uh, yang saya harapin yang yang usaha-usaha ini juga emang harus uh, semakin banyak pelaku usaha juga semakin banyak semakin dorongan kuat untuk ekonomi Indonesia segala maju juga gitu. Loh. Makanya yang punya yang punya usaha mulai aja lah usaha. Pakai kita juga di kantor ya, cakri bedanya di YouTube ini kita kayaknya banyak karyawannya banyak yang gunain um, YouTube sebenarnya. <laughs> ya. Jadi setiap uh, karyawan saya tanya kamu usaha apa, gitu. ada ah. yang usaha tadi kan saya bilang, ada yang usaha tadi apa namanya uh, sotomi, ah. banyak lah ada yang usaha kopi, kopi. Dan saya tanya mau usaha, masuk ke YouTube bisa tanya dulu mau buka usaha apa. <laughs> jadi emang karena saya pengen juga dia merasakan how to be, menjadi pengusaha juga, karena dengan hmm. jadi pengusaha kan bikin produk emang yang cocok buat pengusaha juga, oh. jadi itu yang, yang 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 kita pengen dorong dan kita harapkan ya Indonesia ekonomi maju para pelaku UMKM juga bisa bertahan dan berkembang di pandemi ini, ya. lebih 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 melesat lagi begitu ya, karena emang nggak lebih mantap nggak bisa dipungkirin UMKM juga buat pergerakan perekonomian Indonesia ini juga jadi salah satu pendorong yang paling gede juga. Kemarin pas pandemi, Betul. mereka banyak yang banyak yang terjun bebas, banyak yang gulung tikar, ya juga berpengaruh sama perekonomian kita gitu ya. sip mantap. Banyak juga yang dari juga yang dari, dari sektor yang kena impact, mungkin dia kena PHK pada saat pandemi ya, tapi dia juga usaha dan dia makan justru usahanya lebih growing daripada dia dulu uh, sambilan. itu ada eh. juga case-case kayak Jadi emang semangat yang penting, semangat semangat Man, berkembang. Bener yang dulu justru bukannya offline karena dihantam pandemi dia mencoba online eh nggak tahu ya lebih lebih moncer Betul. ya, lebih gacor saat di online. Oke okay, kalau gitu. Mas Arman, thank you so much. Ini ilmunya, ilmunya eh uh, apa ya? priceless lah ya dan kita jadi kenalan nih sama YouTube. Jadi tahu ternyata ada teknologi digital buat yang baru mau ngejalanin bisnis atau yang udah di tengah-tengah perjalanan bisnisnya mau mau grow lagi kalian punya UTEP loh ada ya. teman baru nih punya ya. teman yang punya konsep 3M apa-apa apa, apa, apa 3M-nya mengerti? mengerti? memberi memberi Cintai. mencintai. Ini kita ya cakri ya ini kan tiga ya. kita nih mm -hmm. ikon kita tiga gini oh iya tadi mau tanyain hampir lupa oh jadi sebenarnya seperti tiga. tanda tiga di atas YouTube itu, itu tiga itu tadi ya. Tiga. Mengerti, memberi, dan mencintai. Ini ada artinya juga. <laughs> Oke. Okay. Hmm. Ada artinya juga. Kita kita dia kita berada di tengah antara merchant dan konsumennya. Jadi kita ngebantu. Oh. Itu filosofi. Mantap. Wah, gila. Filosofinya aja deep banget, Next Geners. Tiga. Jadi memang benar-benar menyentuh emosional. Emosional dari para pelaku bisnis nih. Emosionalnya apa? Supaya terus terdorong buat jadi pelaku bisnis yang sukses di era disrupsi sekarang khususnya buat millennials dan juga gen z. Thank you lagi Mas Herman, tetap semangat ya. Boleh ya nanti main-main ke sana ya? Boleh, boleh banget, boleh banget. Mau foto di balik kaca itu. Dan siap-siap nih. Eh uh, Mas Herman dapat mungkin dapat email, dapat WhatsApp, mau join di YouTube boleh ya? boleh-boleh. Tadi kan Oke, okay. oke. Thank you. Sukses terus, Mas. Salam buat teman-teman yang ada di YouTube. Sehat selalu. Sehat selalu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, next geners tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng dengan uh, CEO YouTube ya dari Mas Herman Soeharto. Ini semoga jadi ini ya, jadi 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 pemicu ya, jadi dorongan buat next geners sekalian, buat eh gue pengen buka buka usaha nih tapi banyak AIO nya banyak aduh gue nggak punya ini gue nggak punya itu tim gue kecil gue sibuk nggak ada deh nggak ada gak ada urusan yang ribet-ribet itu lagi deh soalnya sama yutap semua semua tim semua yang lo butuhin saat melakukan usaha itu di provide karena jadi teman baik buat pelaku usaha oke okay, semangat terus yang mau saya cak pamit thank you udah gabung di room ini di Next Gen Summit Berita 1. Oke, okay, sampai ketemu.